Khairul Muhammad alaihi wa sallam. Ini dua makalah asal yang diterima. Kali saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu as-salisatu wal isrun utai maqalah masalah yang ketiga wal isrun ala rompu itu ngene ila jendawu nopo harokatu to'ah jadi jil ma'rif harokatu to'at utai gerakan to'at uang kok udah jadi gerak no tangguh to'at itu jadi jil ma'rifat itu jadi dalil nanti ini itu ma'rifat. Wong uripe digerakno kanggo taat kanggo khidmat agama. Dadi dene jebuti makrifatne Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatal jismi kaya sak temene obahe jasad. Obahe jasad obahe fisik kita iki berarti dalil hayat iki dalil urip. Wal makna te maknane ngene, ana ityanal abdi sak temene lene kan ita kula atau ataing kula Abdillah taala marang Allah. Uang dipergerakan to'at dengan Allah itu alamat dan jadi alamat ala ma'rifat yang atasnya ngerti ini uang dilahi maring Allah baiklah kak surat mengkenalikannya aku apa atau aku to'at kak surat mengkenalikannya aku apa al ma'rifat yang ma'rif waidah kolat narikannya sisi aku to'at ya kolat mengkenal sisi aku ma'rifat makanya anda zahir al-Qurana saat ini zahir iku mir'atul batin itu cerminan batin. Dados niki dhewe ulama-ulama kula baleni malih kula critani ya dados sing aran matan niku Ibnu Hajar Al-Asqalani niku gurune Zakaria Ibn Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari niku gurune Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami gadah murid sing aran Fathul Mu'in. Sinten Zainuddin Al-Malibari. Terus senyarai nasaibul ibad yang di luar kurung itu, di luar kurung itu Syekh Nawawi Banten. Tapi ini pun sempurna. Artinya ada orang Arab, ada Islam Nusantara di sini, Syekh Nawawi. Jadi, tapi Imam Syekh Nawawi rasa barang Islam Nusantara buatan menangi berdiri ini. Ini penting kalau aturakan bahwa pulau itu akhir-akhir ini sering sinau kitab yang dikarang tiang Indonesia mulai bilik-bilik pulau diambak pernah bilik dia mau nonton 10 tahun terakhir ini pulau itu saat bahasa Al-Kabundut itu sering dia sering kadang-kadang ngucal tengkajen membahasa itu misalnya ini pulau itu bilik-bilik rian jadi nanti ngendikan kowe mondok Mekah lah. Tapi sementingnya aja nggawa tanduran sing ora urip ning Jawa. Dadi apa artine kurma sing manfaat banget tapi mbok tanduran bidukan mati, paham? Dadi nek kowe alim lah, yo nggawa tanduran sing urip ning apa? Lah ya artine yo kowe kudu duwe metode sing urip ning Jawa. Aja nganggo metode sing ora urip ning apa? Tapi ora usah ketangkeman tentang budaya Arab, omongane kebencian gedeng wong Arab juga gede. Nganti nabi wong Arab kok gede ngono. Gede masih ya sing bener bae. Dene nek wong Arab apik ya apik, nek pas keliru ya. Bila nabi pas ora tau. Jadi nek gede wong Arab papat kan ngelebokno nabi, ngelebokno sahabat, tapi nek gede keliru gak ngelebokno nabi, ngelebok nabi ora tau. Mengapa kau larut di sini? Nah terus sanad kulo misalnya Dugi Syekh Nawawi ini rata-rata sanad Jawa nih. Misalnya jenengan misalnya ngaji Mbah Mun, Mbah Mun ini ngaji Mbah Karim.
Bakare ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Hasyim itu menangi Mbah Mahfud. Terus periode niku Syekh Nawawi tesis. Ketahui Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Khalil Bangkalan, terus Mbah Khalil menangi sinten Syekh Nawawi. Tapi bahasa Syekh Nawawi itu terus wong Jawa ku mau luhur. Mangsane wong Jawa luwih top timbang wong luar Jawa itu keliru. Mereka Syekh Nawawi ini muridnya Syekh Arsad bin Abdi Somad itu yang Kalimantan, yang Banjar. Muter malih teng Sumatera. Jadi, nah kita itu orang arah kalah tua itu sampai Bali, Berian Jaya, paham ya? Itu mesti kita itu menang tua. Kalau kita itu radu sana di guru teng Budi, Berian Jaya. Kalian Budi? Ya NTT Bali, tapi nah, Sumatera kalian Kalimantan itu wong Jawa rawan kalah tua. Lama sampai Minangkabau. Mereka Mbah Hasyim Asy'ari ini ada guru kali. Ini penting kalau cerita amal ya. Mereka Wabi zikrihim tatana zalul barokat. Wong ku dihiling guru. Nah disebut guru itu mari berkah. Sampai wonten toreko sing kula setuju. Wong kadang mati khai kancing Nabi itu itu ya apa. Tapi kadang naranya nyebut guru itu ada sombong. Mau milih sing gede itu lali sing cilik. Iya, ono makalah laulal ulama lama arafnal am. Iya, umpama ora ono ulama kowe lah ya ora kenal para nabi. Walaula murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ono murabbi sing didik kita, ya kita ora kepengih. Mulane malam yaskurin nas, lam yaskurin. Wong kaya kowe kenal Syekh Nawawi nasehul ibad tegirmu lewat aku. Bisa murad judulih tok. Gue kerumuh-kerumuh, paham ya? Barang ngaji ya, kulo roh. Nah, contoh sampai anda kutu maturun dari kulo, tapi kutu gelem ngakon. Orang krono kulo butuh pengakuan. Kue sih butuh sanat. Orang temangsang dengan akhirat, paham ya? Terus gelem rak gelem, mis. Kulo ulala ulama, lama arafnal ambiya. Walola murabbi, lama arafna. Wes, lu cekal. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengendikan riwayatnya sangat dari ulama sebelumnya. Harokatul jismi, obai jisim ning toa, itu bukti mari. Obai itu maknanya gerakan toa, itu bukti mari. Terus, gue ya kudu anut ulama, kudu anut Ibnu Hajar al-Asqalani itu. Kabeh ulama itu ijma, nak toat itu fi'lul makmurat. Atau ada inti salul awamir yang tarif terkenal nuruti perintah wadina bun awahi ngedui pencegahan ini orang ada tenan ya, pengen jadi wali artinya to'at itu nemen gampangnya bahkan aksaru to'at fitarku aki-aki to'at itu ning tetarku ninggal masih saya ini sama yang tak beda itu sholat subuh ganjaran darah ganjaran, sholat duhur ganjaran mereka wajib. Padahal antara ini subuh sampai subuh menek kue turu atau jagungan sampai konco atau jagungan sampai guju 24 jam saat kejagungan sampai guju sampai anak, bedo anak, bedo putu atau guyon itu artinya kue pas itu orang zino orang maling padahal ninggal zino wajib berarti saat kue bercengkrama dengan istri atau ini ngomong ngelamun hakikati kue yang ngelakon itu atmega saat itu kue ninggal maksiat. Kau juga kayak uang awam, mengenai uang hukum itu atu nak pas sholat sunat, duhani walang rukaat, qabliyah, ba'diyah, bariku poso. Nak ngono iku gak arani to'at. Bareng ana wong Islam awam, kau nak kelunuk ning omah ora gak arani to'at. Iku berarti ke kurang makrifat. Kau wong ning omah sawane kukar kukur nganggur, asal mukmin niat ninggal maksiat iku ya jenenge to'at. Ini penting kalau aturakan, bentuk ate wong mukmin ku akeh. Nggih bentuk ate wong mukmin dileng-leng ya jadi to'at itu ngakoni perintah tinggal pencegah makanya to'at itu kata sangat, dia gampang sangat makanya kenapa sumpah kapal sholat ke arah sarasen bermoto Quran arah sarasen ya sepokoknya wudhu-wudhu terus ya Allah Alhamdulillah kalau buat ngakoni masih ya. Ini penting kalau terangkan berkisah ini kata tiang menyepelekan amalnya orang mukmin sing awam. Mukmin kesawangan ya ratau sholat kubiyah badi ya ratau dawud ratau dalail. Gak tahu nganggu udeng-udeng wiritan terus dianggap ratau
Islam. Itu sing mari kita saling curiga podo-podo wong Islam. Mengenai Syekh Zakaria Al-Ansori yang jadi kitab Lubul Usul ngendikan banyak ulama yang berpendapat sifat apa status hukum mubah itu dah. Jadi sampean delok ning jene kitab Lubul Usul ning kitab Al-Ahkam Khamsatun. Ini ku wajib, ora wajib, haram, terus halal, makruh, pokoknya sunat terus makruh. Sampean saiki tak bedheki. Mubah kok iso ana iku piye? Maknane mubah iku iso iya iso ora dilakoni ora apa-apa ditinggal. Rata-rata ulama nyontokno iku turu mangan. Terus ada ulama yang mengkritik definisi itu. Saiki saat kowe turu iku kowe ninggal zina to. Ndak jawab apa? Ninggal. Saat kowe turu iku ninggal mateni wong to ora? Ninggal. Saat kowe turu ngrasani wong to ora? Berarti meninggalkan semua keharaman. Dan ninggal haram wajib ta mubah? Wajib. Berarti kesimpulannya turu. Wajib. Ora iso barani mubah. Nah, mulane kata tiang jadi wali mergo mok turu. Tapi mulane turu ya istimewa cara Quran wa min ayatihi manamukum billah. Lah soal orang lebokno turu mu salahmu dhewe. Mergo salah ni niat. Dadi nek ngantuk kowe turu. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu ya Allah, siap meninggalkan semua maksiat terturut. Itu wali. Mboten iki tenan ijazah itu. Iku jenenge ulama tenan ngerti. Iku sing diceritakno Syekh Zakaria. Tapi Syekh Zakaria ya ora wong goblok terus ngendikan masalah iku nek turu ora ninggal maksiat tok ya ninggal kewajiban. Subuhe ya bablas, jatah nafkah koyo bojo, bablas golek ilmu. Bablas. Jadi status semiku wong paling malaikat adab ya semangat, malaikat rahmat ya semangat. Ke malaikat adab sing didelok caiki ninggal kewajiban. Malaikat rahmat dalenge tung caiki ninggal kemung. Lah karek akrab di malaikat adab bae malaikat rahmat. Tapi nek kowe wong alim, golek ilmu wis. Ninggal maksiat wis. Turune ora ganggu kewajiban. Dan maka semua turu berstatus wajib. Mana nih wajib lu? Mergo saat turu terjadi ninggal maksiat, padahal ninggal maksiat hukum mewah. Sebab itu Zakaria saya cerita dengan sudut pandang kayak ini hukum mubah notor. Betul nih. Sari bro jagungan dek Ruhin dari dulu, sing Ruhin rokok kebal kebul, jagungan dek Bu yang dulu. Kalau darah ini masya Allah saya cerita kan. Jagungan dek konco kok semua. Kayak apa kalau nikmat kita ngendeni jagungan ini klub, jagungan bang wedok-wedok semudo. Kan jadi mak? Iya, tapi baru kayak kita toa jagungan bang kriting ini seneng alhamdulillah. Orang mak? Orang mak. Kalau melanda tembene kita usul pekeh, aku nak gaya definisi ngeteni rumah no tenang. Wal mubah min hai sudatu. Jadi kabeh tarif kitab terus disempurnakan. Dulu tarifnya ada gini kok. Mubah itu sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi setelah ada kritik Imam Ka'bi, itu tarif mubah dirubah. Wal mubah min haitsu zatu. Mubah dipandang dari definisi mubah itu sendiri adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kenapa diberi kata min haitsu zatu? Karena mubah dipandang dari efeknya adalah bisa wajib. Karena saat Anda melakukan mubah, berarti saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Paham ya maksudnya? Paham ya? Saiki kowe mangan dalam durasi 30 menit. Mangan sego, mangan gedang goreng. Berarti saat durasi 30 menit itu juga kita meninggalkan maksiat. Mergo ora zina, ora maling, ora nyolong. Kan gak iso zina mbek mangan. Yo ora iso maling mbek. Paham sih kalau maksudnya? Mulanya nak ngelakoni barang mubah, kon niati ibadah. Mergo saat itu Anda meninggalkan mak. Ya. Nah problem Anda sebagai mukmin awam, sebagai wong ngene iki, saat ngelakoni mubah itu kurang ajari, yo ninggal wajib. Ya aku mari perkara misalnya ibu muloro dalam keadaan waya digoni rumah sakit. Nah malah saya tunggu. Berarti turu Anda berstatus ninggal kewajiban rumah ibu. Paham ya? Itu masalah kita. Nah mulanya tarif mubah itu disebut min haitsu zatu, karena jatuhnya mubah bisa ke haram jika saat itu meninggalkan apa? Wajib. Bisa ke ibadah kalau saat itu meninggalkan haram.
Paham juga maksudnya? Ya wes lah nak ngono. Awame wong Islam teng Indonesia iku sae. Mergi rata-rata nak ora duwe dhuwit utawa ora duwe pekerjaan wis ning omah kukar-kukur ngitung reng nganti ora dibeli tikus sing diwat macam-macam. Iku ora kok wong tiba ngelamun atuk salat. Wong ora kepengin salat wong dene apa? Wong ora kiai. Iki saya anggap bae iku taat mergo saat iku ora bikin kemaksiatan. Paham juga maksudnya? Ben kowe dhewe khusnudzon be awamul muslimin dhe ben gadah khusnudzon ben apa awamin iki agama iki dibangun atas nama napa khusnudzon ana kanthi nabi di tangleti sahabat agama niku napa ya Rasulullah qol ad-dinu an-nasiha qalu liman ya Rasulullah qol lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi terus tak terusnya terus wa li rasulihi wa li a'immatil musliminah wa amatihi. Jenenge agama iku nasihat. Nasihat itu punya niat baik siji ning Allah Rasul ning Quran terus wali a'immatil muslimin kowe dhewe niat ape ning semua tokoh Islam wa amatihim lan awam-awame wong. Kowe ngapi wong awam ora sekedar ke sedako terus nak ketemu guyu manis juga. Juga menghukumi mereka bahwa mereka sering melakukan taat. Dhewe lewat jalur tarkul mak siap ninggal napa mak. Mbon ngandel kula amin selamat teng akhirat. Lane wonten sahabat Anas bin Malik kula nandu hati nangis. Anas bin Malik iku cacili alim candale mekanti Nabi. Pas Nabi mun sepo badhe wafat niku. Nah ketemu Anas iku nasihati ngeten ya Anas. Tapi Anas pas niki mun gedhe. Ya Anas ing qadarta ala antus bihawatum sia. Walaysa fi qalbika wisyun ala ahadin faf'al fa'innahu min sunnati. Nas Anas kira ben dadi wong apik, esok sore dadi wong apik. Sementing kowe pas esok dadi sore, kowe mlaku-mlaku wae, urip-urip wae. Tapi walaysa fi qalbika wisyun ala ahadin. Sementing atimu ora ana kebencian, ora ana niat buruk mbek wong Islam. Padahalika min sunnati kowe ngene kowe lakoni sun. Nah, ini kalau suwon yang seneng ngopi, saya isi terus ngopi wae. Alhamdulillah, saya ngopi. Ini orang kesangkeman kerasan di tonggo. Senang melaku-melaku, baik kukar-kukur, semoga melaku. Sementing terus musuhan, baik semut, timbang musuhan. Musuhan, dan semata ini semut. Ya, sementing terus pokoknya. Ini kalau murid ini, kalau dilapuri oleh konco, oleh murid, orang tahu tak rungok. Keciri utama wong soleh, orang rungok, oleh wong soleh li. Nah, saya ini zaman itu rusak. Wong nyebut ada wong, ya aku bangga. Lah yo lera iso ngaji untuk kota lek wong kok apa? Bang. Kok goblok kok nganti ngono. Gusane iki kiai wis rusak kabeh, wong Islam wis rusak kabeh. Lah kena apa? Dijak ngene ora gelem, dijak ngene ora gelem. Wis rusak kabeh, tapi alhamdulillah nang kiamat nang wis. Mesti agak sensitif, dunia wis rusak kok gak ngambil sikap. Lah aku meneng ngambil sikap mung ketiridane awak sing kecangkeman koyo kowe wis ngambil sikap nang pun rokok ini. Untungnya masih rusak buat tambah ya rusak. Kau ngedikan dikati Nabi yang sahih muslimu iza qala rojilu halakan nasu bahwa ahlakuhum. Sama celok itu sahih muslim iza qala rojilu halakan nasu bahwa ahlakuhum. Nalikannya wong kok komentar wong saat dunia itu rusak rana yang bener bahwa ahlakum dia ini wong paling rusak. Kau siji ujuk nomor lor oleh hukum yang mesti bener. Itu ya tasawuf mulanya. Ya Anas ing qadar ta'ala antus biha wa tumsiya walisa fi qalbika ghisyun ala ahadin fa'al. Mane kula suwun mending jenengane watine selamat. Mbon nah sampean ape mlete-mlete lah, ape mlete bangga di HP api, bangga di rambut keriting, bangga marah iso gendut itu sak karep-karepmu, sing penting gak ngrugekno wong li sing kuru bangga ora mursyid telah iso gaya mursyid kuru. Jadi alhamdulillah bentukku bentuk wong akhirat iki kuku. Wong sing lemu ya alhamdulillah mesti kula lemu mun gaya wong syukur alhamdulillah. Ngono wae. Timbang kowe komentar sana komentar sini. Kemana liwat media sosial. Jahil, jahil murokap sing. Ciri utama wong ate ono iki eleke wong musliman satara musliman satara kuwa. Saiki wong do ngeler-ngeler eleke wong muslim. Nangis ora kok aku ame wong-wong sing liwat WA lewat macam-macam. Aku loh ya gak berkutik. Wong iku ya kersane pangeran, tapi kula sampean sing ngaji kula tak anggap seneng kula tak kandhani. Sampeyan aku dunurut,
aku peminat neraka. Aku peminat swarga kudu nurut. Yaitu siku gawe nabi man satara musliman satara. Aku tukang adu-adu layak khurul jannatan namam murabakam di swarga wong tukang dilatih. Jadi to'at zaman akhir itu dilatih. Aku mau ngendikane nabi ciri utama nasihat itu waliya immatil muslimina wa amatihi. Ya dilatih soal kadang ketangkeman, kadang keliru ya oleh manusia, tapi aja jadi mental. Ya jadi orang oleh kepleset, oleh itu. Tapi aja jadi mental, seorang kuribu neliti oleh orang Rio, macam-macam. Gue tenang saja. Ya ini rupu lah, saya kudu. Saya ngaji, biar ngaji jagungan guyon, disini wah. Nah, saya rana popo, guyon-guyon. Kalau tak tirun bapak, anggir isu ini, itu isu ini dengan sarungan gak ketuanan melaku-melaku penting desa gak ketuarto ketemu jayate mengurang begini disukani gak ketuarto satu seru bapak menangi wonten pecahan satu seru tak kok itu yang temuti nanti ada direceh terus bariku maru maru dalam mulai ini orang itu juga ini kalau ini janggal kalau ini orang ini kalau sangat pekeh tapi kalau ya kusudan bapak kalau sesuai terang dari bapak mereka bisa guyon ya aku parah pengeran terasa guyon ya orang parah ternyata maknanya agar aku bisa syukur agar cangkeman komentari kejadian yang dikersana Allah ya parah pengeran tapi nak amin nyesal ngeluh berarti dia rapati ridho ya Allah yang dikersana zaman akhir rusak itu dinas nabi akhir zaman itu rusak dan sesuai skenario Tuhan rusak saja terus kiamat terus kiamat geremeng terus geremengi sopor tak aku takut tapi geremengi remang samu kejadian ini kersane sapa. Lho soal kowe gedeng maksiat yo gedeng tapi rasa kecangkeman teman-teman. Remang samu maksiat itu sekali ya sapa. Terus kowe ape muni dunia ora ana maksiat zaman akhir. Hati soka iku obong kabeh ngalamati zaman akhir ku kabeh. Mbok sing apik dadi umpeng. Wis biasa wae, sementing kowe taluk ya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini penting kalau terang nomor kok to'at paling abad yang zaman akhir itu ngeker utawa al-inkifaf an arodirdil muslim itu kadang ulama ngendikan to'at paling abad itu mencegah diri, ngomentari, menghujat, mencabik-cabik harga diri ini wong Islam padahal Nabi terakhir pidato yang haji wada adalah kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu wong Islam yang merubuk jogo itu ragarai tok yodarai ya hartane lan harga diri wong dihujat itu harga diri ini terjaga atau orang tidak terjaga ngeling-ngeling wal makalah ar-rabi'ah wal isrun te makalah sing kaping papat wal isrun yang kaping rompulah iku ngene pola dawa sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam dawa aslu jami'il khotoya utawi asale utawa pokoke sakabehane kesalahan iku hubbud dunya iku seneng dunya. Lah sing diarani dunya iku apa wae ya te dunya iku mah perkara zada kang tambah apa mah anil hajat di sang hajat. Dadi ngliwati hajat iku wis ditung dunya. Misale ge dhuwit 1 miliar sing mbok pangan kan paling 50 juta ya 950 miliar ku anggap ae dunya nggo kompetisi mbek wong kafir. Aja mbok anggap kaya mudi, ora apa-apa mbok kelola dhewe. Mbok kelola dhewe gak apa-apa, tapi niati nggo menyita harta itu ben gak dikuasai wong do, wong do. Iku yo oleh. Kesarate dhewe iku hadza atauna famnun au amsik. Iku diwairi bisa. Dadi Nabi Sulaiman didhewe pangeran, man kita kei dhewe akeh, kita kei kerajaan. Famnun yo oleh mbok kaya wong liya, au amsik utawa rasa mbok kaya wong liya imsak. Tapi nak imsak niati ben harta iku ora kena wong fasik utawa ora kena wong do. Mane sing ngaji kula ben nak sugih keluar tuku tanah pinggiratan ya wajib tuku. Kok nak dituku wong maksiat dadi niklat, nak dituku wong pendeta iso dadi gereja. Baru kae mbok tuku kuwe dadi rumah keluarga biasa. Ora usah mbok wakofno ning masjid kok bojomu gremek. Ya ora usah mbok wakofno ning kiai kadang kok tua-tua ora cocok. Sodako ning kiai ya jagak-agak. Pokoke dujare Nabi kena sodako jeng liwati sepertiga. Jadi Nabi kurang tobe. Nabi ku afdolul khalqi, api-api makhluk. Nak tasaruf ra ngara salah. Iku wae disodakoi sak dhuwure sulus dihadiahi ra kersa.
Jadi misalnya ono santriku misalnya rugen titik 1 miliar. Kok sudah bagus jiran kalau suka di 500 juta. Kudu ini kalau ragu maksimal 250 juta. Berkepinten sulus. Paham ya? Jadi nak iso sudah kalau jangan langkai pinten sulus. Kok kajian nabi udah paling apik wae di sudah kalau iso habis sebagi semua hartanya buatan ker, buatan apa ker? Kers. Saya datang dia mana pun orang di tanah. Makanya sambil itu kiri pondok, luar baru kan tunggu kawin anak putu. Yo kiri plek ke plek. Lain aku di kiri pondok tiap anak putu ni melarat, orang gerak pondok meling gara-gara ini. Aku berarti warisan. Meling anak putu ni segera di tanah. Kemudian anak putu non sengkos terus diceritakan di tangga ni. Pondok sama nambah ni lah kau febam. Gak bener bagus. Aku mikir orang liyo anak putu ni kos. Loro. Aku belak balik tawan itu yang duit kata. Aku rata mau tahu belak balik cuma kopi tanah tak takut. Tapi gak mati nih, ya mati ke siapa? Karena putumu aneh-aneh. Bukan bu, mana putu gua rasa sih bener. Nak podo mesti bener. Mereka bu mulai itu rasa bener aku tu. Sudah kami rasa bener. Aku ragi ayi sen gampang nampu sudah aku. Aku bocah ngelawan hukum mereka ini nanti. Paling akeh sulit seperti itu. Iku ayo juga nak podo, gurumu rakodo. Wong sing perlu buat piye aku tok, kowe iso kerja dadi dokter ana sing lantarno mesti dhisik ana macam-macam. Dogeman ora ape. Akhire dene ngapa masuk ke jiran ki tenan wis ora ape tenan nyek wong. Oh, bocah kok. Ora bener ambe. Paham iki dadi iki penting, saniki hukum ngene iki semati wong wis do masyaallah. Enggak, wae pondok ape ge madrasah ape semangat wong hormat kon sedekah. Ape ora nggih pondok tok wong peduli anak putune yo. Ape maslahate agama ora ning pondok madrasah tok. Wong mikir anak putu yo maslahat agama. Iku yo perintahe Allah. Sampai Allah ngendikan khusus tentang itu wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqu wa yaqulu qawlan sadida. Wong yo mikir anak putune engko ada di generasi sing lemah. Iku asbabun nuzule yo. Wong apik ora oleh berlebihan. Piye-piye kita di anak putu. Terus Quran itu ditafsiri Nabi nate dawuh ketika ana sahabat ape wakaf semua hartane Nabi ngendikan innaka antadzaru warasataka ahmiyaa khairun min antadzaruhum alatan yatakaffafuna nas. Kowe ninggal anak putu dhewe warisan sugih lu apik timbang larat jalu-jalu menu. So, apa mana anak melarat di wakaf no pondok di madrasah itu dari dendamnya anak putu orang itu ilah ya umil dia paham ya? Mohon tenang di rumah no karena saya tukang di pondok di madrasah itu semangat saya lihat apa? Wakafan antara kalau pondok itu rasa dilah kalau rasa di gede lah di rumah. Nah kecuali ke orang keramat kalau yang seneng gue orang jadi 1 miliar kan cek orang atau seket kita tapi kalau nono di duit 10 miliar itu tiga is per tiga ini coba ya kecuali ke orang ramal jura popo eling-eling jadi kalau suwon agama ini melaku itu ya ada sing hae publik kayak masjid madrasah hak publik itu ya oleh disodakoi tapi sing dibatas Quran bolak-balik itu ya salu nakama ya yun fikun mereka tanya kue Muhammad nak duit luwe tiga enak sopo. Jawabnya pengiran ya, ulama anfatum min khairin ya falil walidin wal akrobin. Saya ini walidin ini masjid sama madrasah. Apa maknanya wong tua? Jawab ya, akrobin itu kerabat apa pondok? Senajan itu engkau sabilillah untuk bagi. Bagi. Paham ya? Tenang itu. Kadang-kadang orang ngurang, kalau disenang pondok itu ngeke iso dako pon aneh ragelam, misana aneh ragelam. Orang jelas kabeh atau tak ada pondok jelas. Ya orang orang gelam. Nanti berdiri jelas saya orang gelam, kok sombong. Koyong. Ya kini ya seneng. Ya iya nak pondok jelas, nak keluarga mu tak jelas pondok diri ini. Pondok raro agama ini. Orang usah ngono. Kalau kita buatan sombong, kalau nanti di bawah ini tiang duwe ke kata lah, di atas 10 juta. Terus ini kalau suka menjenengannya, ya udah pasti kalau jalan. Ibumu itu saya suka, saya tahu bahwa kayak keluarga-keluarga pun sedang-sedang, jadi itu ada catatan. Ini ibu kulau pakai dulur-dulur kulau, ini ingin mencari jenengan sebagai guru. Tapi gue tak, kompon buatan kak.
Ya perkara ini orang kok sok suci boten ngiling-ngilingan nak aturane Allah demi. Ya ge wong ora oleh sok suci ngiling-ngilingan nak aturane Allah demi demi. Jadi kalau baleni male ya terus niki penting kula aturaken sing diarani dunia ku luweh sangka kebutuhan. Nah, kebutuhan kita selain pribadi, kebutuhan jago agung. Jadi kira iso misalnya wong di duit 3 miliar iku wajib disedekono mergo wong urip paling mung butuh 1 juta kanggo anak butuh mangan. Dunia tanah ning kota utawa tanah-tanah sing potensi kanggo maksiat nak dituku wong liya. Kok mbok sita kuwe mergo rambut dalu termasuk to? Tinggal iki di tanah ning kota regane 10 miliar. Nganggur kosong. Mbok niati nak dituku wong fasik dadi niklat, nak dituku wong kafir rawan dadi gejo. Kowe nak niate ngono iku berarti niat sing diridani Allah Subhanahu wa taala. Itu sing dimaksud Allah hadza atauna famnun au amsik. Kowe nak takeki yo oleh ngekekno wong liya, yo oleh mbok insak iku kabeh biwiri hisab iku tanpa ana hisab. Tapi syaratnya mang pas sedekah yo sing bener, pas insak niate yo sing bener. Paham ya? Bukti lo buatan? Awas ya terus. Aku geremeng lah pokoknya. Tapi geremeng setan. Orang-orang ilmu ini geremeng barang. Pokoknya hebat atau una famnun awansi. Jadi Nabi Sulaiman didawi man kita paringin ini ku oleh mbok kekno ya oleh diem. Ya aku mau nak mbok kekno wong ya sing tepat sasaran. Nak mbok insak ya niati sing ah. Iku nak ngono tenan diwiri kisah kabeh tanpa napa. Iku kaya dawuh Kanjeng Nabi ketika Abdurrahman bin Auf, ketika sinten sing termasuk salah salah dina polifun Ka'ab bin Malik. Iku do matur ya Rasulullah, kula niku desa kula tata. Ini semua harta tak kasihkan jenengan fi sabilillah sebagai kafaroh kesalahan-kesalahan saya. Terus ngendikane Nabi, ojo tak tompo separuh wae terus sebagian wae, tak tompo sebagian wae. Kowe kudu ngensak sebagian dunyane. Terus dawuh Nabi, fahuwa khairun laka. Ora bakekno kabeh itu fahuwa khairun lak. Nah, kula yakin ini yakin akan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener-bener mursyidul ummah, bener-bener nasihul ummah. Posisi diuntungno duwe loyalis donya dikekno kabeh Nabi ora nampa. Iku kejadian sing dialami Ka'ab bin Malik, Abdurrahman bin Auf. Ana nek kejadian sing dialami Abdullah bin Jabir, Jabir bin Abdullah. Iku pas sampe kapundhut, dekne ape wasiat semua hartanya diwakofno mbek Nabi boten bareng. Tak sedakono separo ya Rasulullah separo iki kakean. Dinyang, pertama PKB ra oleh separo ra oleh. Terus Nabi ngendi? Bocah iku muni sulus Nabi sepertiga. Wasul sukasi sepertiga kakean tak kodang dari Nabi. Nabi sepertiga wae kakean. Terus Nabi ngendikan innaka anta daro warasataka ana piye sing maca inta jarge samine manan innaka anta daro warasataka hnya khairun min anta darohum alatan yatakaffunan. Nah. Kulo suwun sing biasa narik sumbangan kangge macam-macam eling ngendikan kula niki. Dia sakadar, orang mu'min juga kadang butuh ditarik sumbangan. Nah orang yang lalih tenang, ini paham ya. Ini narik sumbangan, ada narik mbok, paham ya. Orang Nabi yang ngapik, ada kerasa narik mbok. Mbok, gue saya jelas maslahat ya narik. Mbok, saya jelas maslahat. Nah Nabi tak taruh ya, mesti mas. Hati gue ada narik, sak mbok. Mbok, mbok sakka. Gue ada mesti maslahat. Narik. Sak mbok, mbok. Misalnya kau protes pulau, tapi nak digu masjid kan mesti saya ini. Masjid kau kalau laku ya udah api nganti sepiro. Mau pengelola ini terima, kue lah. Pemiling ini itu hebat ya gini. Jadi perkara ini ngoten, jangan sampai agama ini jadi problem bagi sosial. Nak wakaf tanah pondok kakean, terus anak putu nih wakif randuwe tanah. Tetap di ini komentar gara-gara pondok iki aku randuwe tanah. Jadi agama tapi jadi problem sosial. Eling-eling tenang ya. Pokoknya sing hati-hati nanti sumbangan. Ada orang terlalu loyal kan tani. Aduh kakean. Soalnya orangnya juga beli gedu di duit 1 miliar. Nah, ngamalin gue setengah juta, setengah miliar ya orang nanti ngelanggai binten su. Sulus. Jadi pun sudah kau yang melarat. Duit ini ngomong orang atas saya.
Iku sudah kok saya ketemu gue, nggak terus kakean. Eling-eling. Al-Makola aslu jamil khoto yakub di dunia. Diaran di dunia itu mazah da'anil hajat. Termasuk hajatid din. Jadi cuma anani mau hajati pribadi, tapi termasuk hajatid din. Jadi kalau ada orang punya miliatan, punya tanah berhektar-hektar, asal itu dalam konteks hajatid din, tidak termasuk itu dunia. Kayak zaman suki, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Udu'i miliatan, mungkin triliunan kalau sekarang. Tapi enggak dilarang Nabi, bahwa semuanya disediakan fiddin. Disediakan apa? Fiddin, untuk agama. Wa aslu jamil fitani utawi asline asal usulis kabiani fitnah itu mantul usyuri. Itu nyegah ngetono zakat. Usyur itu sepersepuluh, sangka kewajiban apa? Kewajiban apa? Zakat. Wa zakat ilah nyegah. Wa ada utawi kimin abdil ami sangking atafi am alal khos ing atafi khos. Mesti lafad am diatokno ning atafat khos. Li anal usyura karena saat ini kewajiban sepersepuluh iku khosun tertentu disuruh iklan tanduran waktu mari lan buah toba zakat uti zakat usyamilat ini mengkuli dari kamar yang mengkono usur lan buiril usur. Jadi maksudnya Nawawi itu ya tukang protes tapi mau ngalim. Jadi Ibnu Hajar al sekolah ini ngendikan gitu rimat no riwayat asal usul fitnah itu wong ragilem ngelakoni zakat sepersepuluh. Terus Ibnu Nawawi nerangno kenapa sepersepuluh, sepersepuluh itu hanya bagian dari sekian aturan zakat. Ada zakat-zakat yang jumlahnya tidak sepersepuluh. Yaitu misalnya zakat tijarah binten 2% setengah berarti binten rubu'ul usyur binten. Di kalau baleni malih carane dadi wong alim tak warai iki. Kan ning kene mau diterangno asal usule keelekan nyegah zakat sepersepuluh. Padahal tidak semua zakat bentuknya sepersepuluh. Mulane saya nawain nerangno iki ataf malah kos li anal usur khosun bizuru was simar. Tapi ada zakat-zakat yang tidak seper. Misalnya zakat tijarah binten 2,5% berarti binten rubuul usyur. Jadi tak warai ya, matematika Arab kalau boleh balik. Kalau nanti ketemu pakar matematika, ini ku gawok bek pulau. Perkara ini matematika ini cepat. Matematika nasional, sih diulang noning sekolah-sekolah. Ini ku matematika, sih corong gudu, ku rapat iso mikir. Ku langsung 2,5%. Jadi mikirnya kesuwen. 102,5% ibu biro. Nak wong Arab boten. Jadi Nabi ku kan umi. Umi ku lugu. Nak marahin tapi tambah pinter. Wong Arab ku nak darain 2,5% ibu rubuh lusur. Jadi gawe angka besar terus dikecilin. Mergo 1 usure piro? 10. Seperempat 10. 2,5. Berarti nek kowe didik 1000 usure pinten? 2,5. Jadi wong Arab carane ngoten. Jadi gawe angka tahapan. Jadi muni 2,5% kan nang berarti kowe kan gawe para gapek terus mungkin nang ora iso ngene matematika metu piro gitu sekolah. Ya 100 seperti 2,5% kan kowe mikir dia poro gapit. Pemene wong kono angka 0, 0 dibagi loro kan ora gara iso. Iki kurang iki 0 kok dibagi. Pan roh dene bilangan minus terus nak 0 gak isi siji bener ora gara mikir. Kerjaan mulai sekolah ngono to. Nabi nak itu kan Arab tak warai ya. Dadi wong Arab nah itu kula apal matung kula riyen nate mulang faroe. 100 usure piro? 10. Berarti rubu'e 2,5. Jadi gampang, misalnya 1 juta zakat tijaro itu 2,5%. Nah cara fikih rubu'ul usur 1 juta usure 100,000. Berarti rubu'e 20,000. Berarti 2,5% 1 juta itu 20,000. Tapi mikirnya kan bertahap 1 juta usure 10. Mulane diarani rubu'ul usur 1/4, 1/10. Cari dulu 1/10-nya, paham? Cari dulu berarti 1 juta, 1/10 1, usure 25, kan lebih gampang artinya mau bodoh lah, keriting lah, bisa paham ya? Paham ya? Lah kalau misalnya zakat zuro yang sampean delok ning kitab takrib zakat zuro nak ora dibiayai lewat alam, iku usur tapi nak dibiayai nisful usur separone separuh, mergo ngono. Kue di kepanenan sing ora mbok biayai untuk panenan 10 juta berarti usure 1 juta nisful usur separuhnya 1/10 5 juta
Lah saiki ning gone MUI ning fatwa-fatwa lasis Indonesia itu doa yang tidak mengubah sana nasional 5% gitu ya sampai sebelum bawa kalau yang ini 1/10 sampai 1/20 gitu ya gitu 1/10 tapi 1/20 lah iya nak 1 juta ini 1.000 kan berarti 1/10 nak 500.000 1/20 jadi yang biasa matematika Arab kayak pulau malah repot perkara ini 1/20 udah ada 1 juta dibagi ayo kan rukin nomor gabit 1 juta dibagi ke orang pulau Pak Mikus mbak nak solusannya di kalkulator ya raro tapi nak matematika Arab gampang 1 juta kalau 1/10 kan gampang biro 100 itu nak ora disirami nganggu diesel nak sekali nganggu diesel separuh ini 1/10 berarti saya nah itu orang Arab, makanya ini pekit-pekit itu gampang insukiya bima ilmator fa'alehi al-usur yang ini fa'alehi nisful usur jadi orang dikei pikiran tahapan, paham ya? Nah tapi saya ini orang rana, orang alim waras gak ada yang senang barokah ngaji sih om salallah Muhammad, kok yang boleh barokah paham rapa paham iya karena orang Nabi ngongkon mikir kalau malah ini dan sholawat ada tempatnya, kan apa yang sholawatan bisa ngapain wudhu, madem ngulon, sholawat ojo ku pelarian gak gelem mikir saking kan di Nabi bogo napa larian ngaji ra gelem mikir tenan mate kai gurune Al-Fatihah yo Fatihah yo ono tempate ojo kok pasti takoki malah lho sering di murid tuh goblok tapi khusyuk ra karuan serane mate guru jeng ki wae mikir apa e mate kai wis repot lho khusyuk murid sering potek-potek kalau Imam Syafi'i buat siarui kue ini sariannya ya nangis tenang menpetekai terus bareng takut itu zakatnya tijar kira apa jadi waktu itu mikir wae fatihah ya fatihah wae sholawat ya sholawat itu wae mikir mikir kabeh ya ana aturane justru kena debut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing hadir di jiwa ya itu tiga pelarian aduh dikono apa? Parian kata sendika berjanji ini kan nangis tenang pulang aja terus hal tuhamil li rosail ayuha syaukul jasi jadi luar biasa nak nyifati ya Rasulullah engkau adalah zat singgawa rosail ayuha syaukul jasi zat sing pantas dikangen walau anna sa'ayna kulla waktin di Ahmad Jamauditan Kutkana Wajum memurid pembontek nunggu ngelem Nabi itu orang arah cukup gue ngitmai Nabi termasuk dindak nunggu ngitmai Nabi kita ngitmai ajarannya Kanjeng Nabi caranya ya misalnya mikir zakat itu 1/10 nak dibiayai 1/10 oh iya gue kok katut ini suluh usur oh iya bocah kalau dikandani cangel ya lu sekadung Islam Nusantara cangel ya di itu mantap waktu diajarkan usur apa ini sul usur rubul usur langkau nanti goni bab goni mah yo tisak tisatu aksaril usur maka mau ngarep seneng ane muni usur jadi misalnya ini bab goni mah tisatu aksaril usur songo songko bagian songo sing songko lahir 1/10 maka mau ngarep seneng ane gak bilangan jadi mulanya ini Farok itu ada masalah tul horowen masalah tul horowen ada jenis nisful bak ada apa? Nisful bak nispun sangka sepuluhian jadi orang Arab itu bapaknya ngomong tawaran bapaknya bisa sampai ngerti mereka ini ilmu ini Quran misalnya Allah ngendikan wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusa nah ada ghanimah pokoknya bagi prolimo sik sing khumus seperlimo limo songko pro limo tiga no kajing nabi. Kamu telok tenggiri tabrib tenggiri berdiri. Wa arba'atu ahmasiha kayak no iki berarti bagian papat songko barang wis dibagi per limo. Jadi taruh saja kue perang be wong kafir untuk aset 1 miliar. Wes iku pokoknya sementing dibagi 5 sih. Berarti minta nasa miliar bagi 5 bro. 200-an. Wes 200 sih bagiannya kajing nabi. Fa anna lillahi khumusahu walir rasul berarti nak wis kalong 200 kan ije 800 wong 800 nak ning pekih jenenge arbaatu ahmasiha
bagian pondohan papat songko bagian tahmis songko bagian apa? Tahmis berarti walau ngatus itu 4 bagian lah ya mau per bagiannya kan 200 berarti kan terjadi 5 bagian berarti nak ijek walau ngatus ijek terjadi 4 bagian itu jenis arba'atu akhmas. Kulo niku kan mulang sedhe teng sarang, teng narukan, teng sedan, teng putih. Anggere mulai hitungan cah iku mesti bocah kepindho. Perkarane karepe yo kelek Islam Islam Nusantara mah. Seperong pulo, seper sepulo. Wis iki tak tobat to ngeten iki. Terus yo lumayan. Kok gampang kok luwih gampang. Ya mergo cara aku ngeten luwih gampang. Kulo jajal teng anak-anak kulo. Kulo anak kulo sing barep tasbihan niku juara matematika teng SD teng SMP. Ya juara tak kabupaten perkarane matematika ini ora lazim tapi gurune do seneng perkarane kulino dene latihan nang SMP aku matematika Nusantara terus kulino tak ulang matematika Arab matematika niku mrono ae dadi dhewe mulo loro terus uteke cukup dadi utek cukup ya tak ora uteke ra cukup laruhe diulang sing mulang diketik terus dipatih lagi. Ini kita hadus bin nikmat. Jadi agar bilang harus robot-robot itu takkan ngitung model Arab. Jadi ini yang ngaku matematika nasional. Jadi agar puring tak hitungnya model Arab pak. Jadi hati-hati ke Arab kan. Misalnya zakat diusur, utuh nisful usur. Berarti nak 1 juta diusur no se 100 sewu. Berarti nisful usur saya ket 1 juta diusur no se 100 sewu. Rubul usur selawih ewu, gampang dia wadangnya lewat buat ini gitu jadi kalau riin itu sekolah itu ya rasanya kalau riin itu tapi ya tetap bisa jadi nopo ya ini pokoknya kapan mulai kata anak kiai kok terus Gus Dur pinter, Gus Wakil ya pinter. Rata-rata anak itu pinter. Mereka bapak ini kan uang alim. Semula era pinter, itu banyak yang dia ini punya rapat pinter. Tapi mau apa yang dibuat? Nggak sekolah diulang ngirit, tuh ya bapak kakek lagu. Oh, bapak mana yang ngirat ngirit? Gus akhirnya ngirit tak utak deh. Orang tahu sih motivasi ilmu. Kalau nanti-nanti sering bisa gara matematika SMP ini. Ya maksudnya betulnya kalau garap kita pak ini kalau menurut Arab sih ya, matematika ini kajing Nabi jadi di dasar ini matematika ini kajing Nabi ya ini tak latihnya ini bahasanya Nabi jadi Nabi zaman suka ngedikan subul usyur nisul usyur jadi Nabi ngedikan zakat itu ngono ya suka apa juga gampang nopo ya teman gampang itu murah gampang deh misalnya 10 juta diusur nosek 1 juta nisul usyur setengah juta rubul usyur rong atau sekat kan jelas dia tahu paham ya? Gampang di matematika kajeng nanti paham ya? Awas nara iso nanti ya kalau aku kepengen kalau tambah tua tambah mulang pengen kalau ada cita-cita so nanti mati kalau sering mulang pengen saya ini dari jenno mulang tasawo bendera pedigasan kalau nak tua gentenan mulang nopo oke saya kalau nganti sana ini mudah pergi kalau tembok dek kalau mudah takrib mulai nyai nganti sana ini kalau nganti lali hatam takrib pun kurang nulali. Nah, ambil kata sarang kalau mutal mahal di kitab fikih tertinggi tanggane pondok-pondok ini kitab mahal di salbi sadur fatul wahab ini kitab mahal. Mahal itu lagi mutal mahal. Akhirnya kalau kuliah nabi matematika, tapi kalau aslinya orang pakar matematika bukan sakit, bukan pakar matematika. Tapi orang kau terus raiso, kau sampaian di ruh kedua terus repot. Orang yang ini dokter 1 juta, besok saya lagi dua ke 1 juta. Iku rade. Wah, nah kalau aku ya ke 1 saya, aku tak cita kisah yang ke 1 saya, berapati ya ke lagi jari musonek dilurus no, maksudnya dawuh iku ora kok maksudnya ngono ga mergo li anal usur ku khosun disuruh was simar wa zakat samila tendidalik wali zakatin nakdi wal an'am wa zakatil badan padahal zakat liane kadang sebagian apa usur atau nisful usur nisful usur atau rubul usur jadi mau ya. Nah, saya kira orang jika enggak dibiayai maka 1/10. Kalau dibiayai 1/20. Walah dadake para gabet barang ini ruwet. Wal makola al khamis awal isrun makalah kang 5 lan 20. Iku kila didhawuhno.
Al-Mubiru utawi wong sing ngakoni bitaksiri kelan pepeko Ebil adzi dikese kelawan atas merasa lemah anik to'ati sangin to'at abadan ing dalam sawasi wong sing ngerasa setiap to'at uga ideal ija ono salah iku mahmudin iku dipuji mergo paling gak ngilangi ujub lawal ikroru utawi ngaku bitaksiri kelawan anane pepeko rasa gak sempurna gak ideal iku alamatul qabul iku alamat ditom kene apa kok apik li anahu krana sak temene ikilah al ikrar bitaksir li anahu li anal ikrar bitaksir wong kok ngaku ana salahe ana ora ideal iku berarti isyarat dan iku isyarah isyarah ila adamil ujbi maring ora anane sifat ngrasa bener dhewe wal kibri lan ora anane sifat sombong. Jadi kena ibadah kok ngerasa gak ideal ya niati wae ngilangi ujub lan niati sombong niati ngilangi apa? Sombong jadi li annahu isyaratun ila adamil ujubi wal kibri wal makola tuti makola asadisa wal isyurun kang nem lan rongpuloh berarti bintang nem likur kila dindau nopong ini kufronun nikmati utawi ngafiri nikmat iku lukmun iku kuwodo atau elek sampai mana nih bentuk baru kayak gue iku nopuno lu mau nuka wodo mana nih elek uang kok mungkiri nikmat kufrun mana nih mungkiri nikmat iku tercela eh ada musyukri tegese orang anane syukur lin nikmat maring nikmat iku dalilun ku bukti bukti ala dana atin nafsi ing atase rendahi jiwa nyenyendahi awa-awaan mana nih rendahi jiwa wong kok ora gampang syukur bahkan ngingkari nikmat itu bukti jiwane rendahan wong ora iso syukur berjiwa rendah wa suhbatul ahmaki utawi ngancani wong kumprung iki kuwi maknane kumprung kumprung goblok sing ora goblok kuwi jenenge napa ahmak iku syukmun iku mari elek wa wati ahmak iku wadi usai iku wong sing letakno perkara piye iri mahali ing dalam ora panggonane sik ma'al ilmi sertane ngerti dikubhihi kelan elek sik sesuatu diletakkan tidak pada proporsinya padahal dia tahu iku sumun iku ora ono bener sumun wae elek sing ya sing elek mlane wong Arab ndarani tasaum napa tasaum tasaum ku mare elek nak mare apik wong Arab ndarani tafaul arep-arep apik wong Arab ndarani tafaul nak potensi elek wong Arab ndarani tasaum napa tasaum ai hoi rumu barokin maknanya syukmun ai hoi rumu barokin tegesi orang diberkai kama kola kaya kamar wako leng riwayat na sopa at-tabroni imam tabroni an basir anna usak namanya kati nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawa sopa nabi isrimil ahmak isrim mutusa hubungan siro al ahmak o ing wong sing kumprung ing sing geblek ikasril hamzati warro isrim kaya wajahnya idrib nih ai iktok tegese mutu sira wedaru ing seneng ning wong ahmad aja geman seneng wong bodho mbok sakene oleh ora lek seneng apa seneng ira mitra nek mbok sakene ra kowe posisi sakene oleh ora mbok kancane ra oleh mergo rumuse ku tambah ra karo-karuan iki rumuse ora karo-karuan iki mah gara-gara belajar ning Mesir suwi utawa ning gone kono suwi terus aku adat Mesir mulai berarti padha karo gue tanduran sing ora urip ning Indonesia tapi kira rasa gede serangannya kok terus ngukumi wong liya buat ini nasihati buyut-buyut buyut-buyut kula nanti bapak kula nal nasihati supaya alimu kaya apa tetap kudu gawa tanduran sing urip ya makanan paling api ya kurma tapi mbak tanduran Indonesia itu orang urip gue saya gis dakwah yang penting mas wah lalu sahib hu tegesi aja ngancani siro hu ing Ahmad megolikup dihalihi karena banget elee keadaannya Ahmad aja kancani kalau nampak kancani wali anak tiga akron saat menye watak iku sarokotun banget nyolongi watak itu saling mencuri maknanya saling meniru nampak saling nampak meniru wakot yasriku lan terkadang nyolong opotok buka watak siro minhu sangking wong Ahmad engkau nang watak sing ketulah Dewi kanji nabi yang hati siya malah ngerin kancanan yang medit itu mari laknat kancanan kok mari mereka perkara ini ngerti misalnya kula lomo misalnya ini kula lomo
Ruhin duwe gawe misalnya resepsi. Kalau biasa lomo misalnya buah 200.000 di 100.000, serak kepikiran, kepikirannya ngekei sing digawe 100.000. Bareng ngono kula kancanan wong medit. Wong medit itu pertama berkat dibuka. Aduh, buku 100.000 kok montok ngene. Wah, kudu juk berkat loro. Siswa kan mengilhami wong sing biasa lomo di pikiran dagang. Wah, nak buahe 100.000 untuk berkat sitok rugi, berkate kira-kira mau nek tolong kula wis mek loro. Loro cek kurang wah mek telu. Jangan-jangan saat logika Anda itu digunakan, kowe terpancing mek logika itu terus kowe dari ibadah ikhlasnya ke ikonto akhirnya di kepikiran dah. Mulane jogeman kancanan wong medhit, kancanan wong ahmad. Dari Kanjeng Nabi jogeman kancanan wong medhit, kancanan wong ahmad. Resiko ketularan. Mulane kula mboten purun, kancanan wong medhit ora gelem, bae saleh ora gelem. Pikirane ora racun. Pikirane lho. Respon, logika yang terbangun itu respon. Misalnya nyalami kiai ini itu pedak sawal, itu 100.000 udah kepake, 200.000 udah kepake. Pikirannya dia ini 200.000. Padahal nak setahun salam template pisan 200.000 dibagi setahun sawalannya biru. Ayo resek ngorokin non poro dapet. Ayo ngeri. Kau yang ngerti sing kula rasakno ini, wes dhewe kudu tobat, tak tobat nang saiki nak masalah matematika, masalah hubungan dhewe pengiran. Roto-roto uangmu nak Ahmad, lu darani kaji lu larang, mereka 40 juta. Wajib kok larang 40 juta. Mereka kesuan oleh medit, lu tahu di 40 juta itu larang kagu kaji. Padahal lu mau pikirannya lu mau buat ngotot. Kaji mau tolongnya lu, rano. Nanti kalau hitung, saya umangat tuh. Sama saya hitung ya kan ya. Eh, saya hitung sebulat ya, mau anak pecahan raiso deh. Nak sedina orangnya lu, saya ulang ke didik kira. Tidak juga. Bener? Nemat bener? 60 kan? 60 ribu sedina orang ewe loh kan? 60 ribu nak ping sakulan ping 10 ulan gawe kosing bulat kayak rosah rolas ulan 600 ribu nak urepem 10 tahun 6 juta kan? Berarti tiap 10 tahun 6 juta nak urepem 20 tahun 12 juta itu berapa? 20 tahun lagi ya? Nak 20 tahun 18, nak 40 tahun 24, nak 3 tahun 3. Rata-rata uang umurnya 3 tahun iku umpama ngamal gue pangeran 40 juta kira-kira sedina mau rongen iku mau tak hitung 10 bulan gak gue berdina rokokan ngalur idul ngopi utak kemi loh, utak kemi gue biayai biro segera kebutuhan primer gue ngopi, gue tuku pulsa. Rata-rata 10 lu dijaluk pengiran rong ewe sedina kecangkeman muni nah mereka kesuwen kancanan lu medit itu kesuwen jadi utaknya lu yuk medit pisan, medit itu kerdil bisa mulanya kulon lu kaji plus tak hitung yang murah gue sebuah duitmu aja kaji plus nak kaji plus itu 1 juta rong zaman kulon kaji plus itu 1 juta itu berarti sekitar sedina mau 5 ewe itu nak sing umure swida, nak sing umure 80 lu irit kan? Segera mati-mati gitu. Faham tak maksud? Uang kukulin, ojo geman kan cara medit, uteknya itu sempit. Ya gue mau, pedak sawal sawan kia ini nyalami 200.000 jari wakil, mereka 200.000. Gue sekali-kali dihitung, nak 200.000 per setahun itu sedina ini mau biro. Rp5, gue 10. Gue yo mikir, ora kok kulo ngongkot sama nomor ora, sing sepakat medit terus ora popo. Tapi yakin lah, iku goblok. Mana jogeman saya kemudian kaji larang, wes tobat sih songko masalah omongan jogeman. Allah gak ada adat yuri dua bikumul yusro, wala yuri dua bikumul. Nanti Allah masjid no haji, gue mesti hake kau temu. Mergo dihitung dewa, logikane rata-rata uang umur swiga tahun. Kira-kira sedino nabung rongai, gue cukup gue. Ya meskipun gue saja prakteknya gak kaji, ya prakteknya medit, tapi lo juga janggal dari syariatnya Allah, mergo syariatnya Allah hakikatnya sedina morong paham ya, mulanya itu ngiling-ngiling, dan gue untuk ridhani Allah juga geman tentang syariat dengan utak, utak medit jadi omongan itu dijogo kan gue lalu janggal, ya ada orang soleh, berikan ini itikaf, tapi gue tentu kaji, kaji saya ini kelarang
api tak wamuk wong soleh, tak mbarno cek goblok. Kita sebagai ulama kudu ngomong terus, wong dilatih logika, sing ndadekno wong yakin nek agama ini gampang. Mergo apa boten gadah adat masjid no barang sing berat. Mohon paham nih, cuma ini, mareni ya ndarani milik kaji napa? Larang. Lha mos nek takok kaji larang to ora murah. Tak ora kaji, salah lantah awal-awale. Ngono ae. Wes iku malape. Iku jenenge robbana dzolamna anfusana. Setiap satu kebijakan salah kita menyalahkan diri sendiri. Ora kok malah nyalahno sare. Setuju yo. Mohon tobat yo. Ghufrana ka robbana wa ilaika masir. Sing liwat iku muga apa? Sepuro. Lah ora tak koyo wong. Ben kaji murah tararan, murah. Tak ora kelar salah langkah. Oh iya suci wae. Kula nu kadang muang kok tenan. Kula nu bolak-balik lho. Lunga mbek wong medhit. Utek e wis ra sambung. Ya Allah, kok iso. Misale marung. Wis wesu marung. Bareng ngono entek 20.000. Pikirane dekne entek 10.000. Kok larang kok gak murah. 20.000 mesti 10.000 kok gak murah. Kena ramangan mati nyawa mergane 20.000 kok larang. Pikiran kok ngono, biasa wong waras ta yen aman kok. Kok sekali-kali ana rondo mlarat di warung, mestine 10.000 kok dikental 20.000. Nak pancen niate ngental alhamdulillah sedekah mbek bakule wong bakule wong Islam nomor loro Gusti cek murah njogo nyawa kok biayane mok 20.000. Waras kadang-kadang nek opo to. Mula terus akhirnya gua mau kancanan, iya aku ketularan dia ini masalah, iya nanti ini ketularan aku, dan aku yang ketularan utak ya. Om Praprono musibah innalillah. Mula ini jari saya tadi jenal abdi tidak patwangun, ojo ngancani wong libo, pertama sebut ojo ngancani wong berbit, ngurusak utak. Ngurusak utak, pikiran kita mindset itu terus keliru. Paham ya, mulanya sekali-kali gue ngomong, anak itu pakani sengena, sebenarnya, barang tak satu saya, kok ini larang pak, murah. Nyawa itu gak berat, gue pak, kok dikawal sampai sego, sing orang pulai, sih so, repos, murah itu. Itu pikirannya orang mana, pikirannya, mana, tapi lobok saya kira, terus gak apa, nyawa dikawal sampai lobok, terus gak apa ya. Yang primer maksud gue, sing apa? Buat ini guyon tapi tenang, guyon itu lagi saya lebih benar di bang seriusmu. Maren ini, nanti kalau ini kalau sering ngandani buju kulo anak kulo di rumah aku itu elek, perkaranya aku nak bangun rumah api, itu ya kuat. Tapi ayo udah bangun senang ganti nanti. Terus ayo udah sewan nanti, buju kulo tak ajak terlalu haji, mungkin setahun malah nomor kali tahun malah itu haji. Hasan ini tak ajak sewan ganti nanti, perkaranya kulo sederhana. Saat cilik saya ini nak sekolah sino sanggul 5.000, anak kulo nu sanggul 5.000, nak sing SMP 10.000. Berarti sak bulan ini biro nak 10.000 pengen tolong pulau sino 300. Setahun ini biro. SK 10 orang model lu kan udah setahun sarolas. Tak birohin. Terus 3 juta. Bener? 3 juta. Anak SMP tolong tahun 9 juta. Anak mulai SD biro. Iku ambil umroh larang di BSD SMP. Ya iya mulane wong yo mikir, mulane kula niku sowan Nabi Mbak Hasan ora krono duit kula kathah, ya tak terangno ngono. Sesuk bocah yo paham. Ya tak late. Sebab anakku iso matematika mau. Anakku terang matematika gak bapak. Pak kok rupet duit ra keto nang wis, teman. Jadi nak mikir ngono iku ora ana agama sing berat. Nggih hakikate kita sing berat abot ape nafsu. Bedino mbok rokok cangkem mbok tukokno kopi iku biayane piro? Nak berat dimaklumi pangeran primer. Sing ora primer. Anda untuk hidup yang enggak primer berbiaya berapa rata-rata satu hari? Go pulsa, go rokok, go ngopi, go jagungan ra jelas. Piro rata-rata biaya mestine? Go sing ra jelas. Ana sulai mung sing ngarep-ngarep. Ana itu. Lagu marah pas lagi rapat. Ya Allah, suka buka gufrona karobana. Wah ini kan masih risau robana, risau gufrona, nama gufrona. Untuk ngaji Nabi sayang bagi umat. Dungo supaya untuk diskon robana lah tu akhirna inasina awak. Jadi dari ngaji Nabi dewe orang orang nanti kaya aku. Kabeh Nabi umat diwarai nak salah lagi diwarai carane istighfar.
aku orang umat kurung salah wis dikei penangkali. Terus setiap mulane ketika Nabi ukti itu az-Zahrawain termasuk apa akhirul Baqarah. Hadiah terbesar Allah ning aku adalah aku dikei akhir surat Baqarah. Wong urung salah kok wis dikei penangkali. Salah yaiku kita donga Rabbana la tu'akhidna innasina. Ya Allah, saya bikin perjanjian sama jenengan. Suatu saat saya lupa atau salah, ampun dek sanksi. Lho urung wis. Dadi sing perjanjian sik. Mulane umat Nabi pas salah-salah ya men selamat wae ngamen donga Rabbana la tu'akhidna innasina Allah. Dadi koyo koyo kancanan terus ngomong ngene, setiap saat salah maklumi. Oke, terus ngono. Lah terus ngendikane Kanjeng Nabi, hebate meneh Allah ngendikan maaf. Kamen delok teng Sahih Muslim. Ketika Nabi lan umat itu ngorok bana la tu alfitna innasina Allah. Allah faqala na'am ya mak tak turuti. Jadi kita itu urung salah, urung lali, urung terjadi wis di perjanjian be Allah. Tenan Gusti ya setiap saat suatu saat kok kula salah. Sepura Gusti. Allah jawab. Nah, nah, kiai-kiai raro filosofinya mau tiga tahlilan. Sing tahlilan raro maknanya, sing kritik ya raro maknanya ku inna lillah wa inna ilaihi rabbi. Mau banter-banteran, lah ini kali mana sepani lo salah maka tepat wali alam. Sing kritik, ini ku roh harfi tau. Lah ku apa roh ada kritik. Waduh raro ini kritik-kritikan. Lah jadi ku filosofi ayat itu luar biasa. Mereka diantara Nabi ku bangga syukur mereka dihadiahi akhir surat Baqarah mergo ana hadiah saka Allah wong urung salah kok Allah wis jawab. Nah, donga iku donga nakalan to Rabbana do pangeran kita la tu akhid ampun ngekeki sanksi panjenengan to cara kowe ngene aja nakrapi jenengan nak ing kita inna sina lamun kapan-kapan lali kita atau kapan-kapan salah kita tenan ya Gusti ya niki perjanjian setiap saat kula lali langsung sepuro pangeran ngendikan. Mangan kula wis kebal kula niku ning dindi kok pede Gus kok pede terus kok ora dituso wis dijanjian mbek pangeran apa enak iku kok wis kadung dijawab menapa paham paham ya mangane dablek kok mbek dablek kok beda ngawur padha-padhano dablek kok mung asli maksude iku ora krana eling pangeran gak asli tau dablek kok mboten mergo wis mau yakin pangeran jawab menapa nah wis jelas mung hati sohar ngarang bodho iki dijawab menapa nah. Dikurawarai ya jogeman kancana wong medit. Mari cara berpikir anda ketularan logika wong. Oke, jadi misalnya kayak marung, sing duwe wong ra duwe. Terus kue mangan, terus kue dikemplang. Sangkorong pulau ewu dikemplang batang pulau ewu. Asal sing mar, sing duwe wong ra duwe. Nah wong suge kan dolim, wong suge kok ngemplang wong laras. Wong sing kuebe, sing duwe warung suge sing duwe warung dolim. Tapi nak suge kue kayak dikemplang wajah daerah ini. Iku nanggep bae Gusti Masya Allah sakit mangan mbek 20.000. Hibate jenengan nyawa kok mau dijogo mbek dhuwit. Murah ta larang nyawa dijogo 20.000. Murah. Wong nek lara ning ICU yo entek juta, niki mau terima mangan terus ICU urip alhamdulillah. Iku logikane wong lomo. Nek ana kuwi medhit gak mau. Arung iki kok larang. Muga marang liyane niku piye malah pikiran kapan iki mikir berjuang gue pangeran nak mbentekno bebanding-banding warung di sing larang di sing apa? Ora. Malah seneng kula mbek saya tali sing ala iki. Jogem mangan karo medhe. Jare pikirane iku daun, pikirane iku penyakit. Dadi sing penyakit ora medhe detok sak uteke. Uteke yo napa? Lah ini mulane kembali ke ono Isrimil Ahmad napa? Isrimil Ahmad putus hubungan ambek wong sing ah wong sing cara berpikir salah menolak tu sahibhu likubhi khalati wali anak tiba sarroko mergo watak adalah saling mencuri mana ini saling mempengaruhi ini kesuaian kancar orang medit sesuai logika menjadi logika wong medit nah kancar orang lo mau sesuai logikamu logika wong lo warwalan wiyata sopa tirmidhi imam tirmidhi anibni amrin sangking ibni amr Abdullah bin Amr bin Askan Sohaba itu wonten sing Ibnu Umar wonten sing Ibnu apa? Amr nah Amr itu Abdullah bin Amr bin As nah sisi itu Abdullah bin Umar bin Khot ada Abdullah mana Abdullah bin Abbas ada Abdullah bin Mas'ud nah, mulanya ini guna ilmu hadis disebut Al-Abadillah hadal hadis rawahul Abadillah hadis ini diwakilkan serba Abdullah sama Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin
Amr. Cari sahabat, cari ahli hadis, nak kesalahan nyebut hadal hadis ruahu ala badilah. Hadis ini diwakil bangsa. Bangsa apa? Abduh. Kalau tanggam ya dirawatnya dulah. Jadi lan karena Abdul Abdul sapa nggih eling-eling paling sepuh Abdul bin Mas'ud nggih paling senior terus untuk sepuh meneh Abdul bin Amr terus sing cilik Abdul bin Umar sing cilik meneh Abdul bin Abdul iki napa al-Abadillah napa bangsa bangsa napa Abdul ana nabi atane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kok kala dewe sapa nabi dewe ngene khoslatani mangka natafihi kata berwa syakiran sabira Koslatani utawi keadaan loro atau tingkah loro. Mantis apa nih wong muka anata iku ono opo koslatani sih ing dalem. Kata apa mengkonulis hu ing man sapa Allah Ta'ala ditulis syakiron terwong sing syukur, sotiron terwong sing sabar. Ada dua hal yang semua orang yang punya sifat ini maka ditulis Allah dikategorikno syakiron, sotiron. Waman disapani wong lam takuna ora ana apa khoslatani fi ing daleman. Lam yaktub mongko ora nulis ing man sapa Allah ora ditulis syakiron ing wong sing berstatus syukur wala sabiran ora ditulis wong sing berstatus sabar. Siji man nazara fi dini. Siji wong sing syukur iku wong man iku wong. Nazara kang ningali sapa man fi dini ing dalam agane man. Ningali ilaman maring wong gua kang teman ufaqa usadure man. Dalam hal ibadah, dalam hal pengetahuan agama ndelok wong sing sak nduwe. Fakta da mung kok antuk sapa man bihi kelan man sing fokohu. Wes. Wong sing bener wong sing dalam hal ibadah ndelok sak nduwe. Nek kepengin anut setidaknya ngilangi sifat ujub. Nggih to, misale ke poso mok Senin Kamis, ndelok wong dalail kan pasane kalah ah. Teh kuwi iso maca takrib, ndelok wong iso maca Fathul Wahhab kan ke kalah akeh. Nah kalah akeh gue kepengen niru sanjurem setidaknya gue ngilangi ujuk mergo dulu wong sing luwe apik di bangku gue nah tapi nama salah dunia wana zoro lani ngali sopo wong di dunia yang dalam urusan dunia ini wong dulu ilaman maring wong gue akan ngedeman dunia usani sareman fahami damu kemuji sopo man Allah yang Allah gue melarat tapi jadi buju melarat jadi rumah dulu wong sing ngisor jem batan ya Allah kalau aku udah ngisor jembatan kayak apa alhamdulillah di WO omah. Jadi nama salah dunia adalah yang sak nisar. Ada orang, kaya-kaya ini Indonesia, ini paling neng-nengan BRT, kadang-kadang rakyat tako itu. Tapi di dalam Syria, orang malah saling membantai. Alhamdulillah, mau dirasani, kaya apa aku nak ditikam, ditabuk ya Allah. Karena Indonesia aman, alhamdulillah, kayak apa kalau kita ngalami kayak di Syria? Mungkin aku anggar sering, tonggo-tonggo tukaran, bu. Kartil kades lopo tukaran, ini buatan seneng kulo, kembali ini ngerasani kulo. Ya alhamdulillah mau ngerasani itu. Alhamdulillah sebuti itu. Ya iya nih Syria, uang nak keting mata ini, aku mau ngerasani itu apa? Berarti sing ngerasani itu, aku pinter milih dosa sing ringan namun. Uang barang ringan, aku anggap berat. Aneh-aneh. Jadi buatan apa nopo? Ya apa-apa, kena aneh-aneh. Terus biasa aja, udah bilang iya. Nak masalah dunia, udah lo sangi sore. Kita di Indonesia mau paling ngerasani itu luwe apik dibang saling membunuh kue paling gantar mertua sini sebagai kue buju sini luwe apik dibang kue diusir terus ngono aja misalnya kita hasil diusir luwe apik dibang metu ke agama ekstrae mau diusir ke omah orang diusir ke Islam terus ngono aja kok angel temen hukumi kalau sering di santri dan diusir mertua nih kabir kulo wah nangis, orang kalau diusir mertua orang pangeran tuh, diusir gue buat nah yang diusir mah, kok susah gue oleh ngaji ubi oleh zaman mondok ngaji ubi diusir mah lo apa diusir pangeran, tapi gue lagi apa jadi nak ini gue ini masalah ibadah delok sak dure, ini masalah itu yang delok sak misore, itu nak gue bisa ngelakoni kata bahwa sakiron sakiron nak wis delok donya sak ngisore fahamida moko muji sapa man Allah ing Allah alama ing atase perkara fadhil kang maringi fadhil sapa Allah maringi anugrah sapa Allah ing man bi iklan ma alihi ing atase wong liya maksude dia melihat ada orang di bawahnya masalah finansial terus dene muji pangeran alhamdulillah nasib kula ora nganti teng ngisor jembatan misale sing ngisor jembatan yo kudu syukur alhamdulillah jek ana atap atap pularang bisa entol. Wis sauni-uni ini sementing ngasil lo su
rukun. Rukun marat atap kok kenteng opo, atap opo? Pol. Yo ora opo, sing penting mari opo. Nak Pak Presiden iso urip wajar di ketahanan hidup. PNS iso urip wajar mergo digaji tetap. Kene ra jelas iso urip. Oh, ini termasuk keajaiban ciptaanmu ya Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Uang nak isong lakoni ngono kata berbuah mongkon nulis ing mansop Allah Allah ditulis syakiron yaiku wong sing berstatus syukur ing wong kang dadi syukur sabiron beruang sing di berstatus napa sabar artine jelas Ibnu Muhammad sabirin Allah seneng wong sing syakirin berarti intine dene wali lah tapi saiki wali aneh ini sing kata berbuah syakiron sabiron. Saya ini wali ane waman di sapa ni wong nadoro ningali sopoman vidini yang dalam agama ni man. Ane agama itu dalam konteks agama. Ilaman maring wong gua kang teman dunau sangi sore. Nah masalah agama delok wong sangi sore. Salah wong poso dalail, ono wong poso senin kemis ini delok as. Sementing zaman akhir Islam. Di ini misalnya Islam tahu solat delok. Ibu Islam jurah solat. Wes pokoknya delok sangi sore terus sehingga di ini ujuk perkara ini melihat wong ibadah sing sak sangi sore. Tapi wanadzara lan ningali sapa man di dunya ing dalam urusan donyane man ilaman maring wong gua kang teman poko sak dhuwure wong. Akhire fasifa mongko susah sapa wong alam ing atus perkara fata kang lolos sapa mah ing man. Nak masalah donya delok sak dhuwure akhire ngeluh. Jadi masalah ibadah delok sak ngisore akhire ra kepengin kompetisi membenahi ibadahnya. Masalah donya delok sak dhuwure akhire resah mergo dene banyak hal yang tidak dicapai alam fatahu. Nak kelakuane ngono iku lam yaktub Allah mengkora nulis yang mansapa Allah Allah orang ditulis sakiran yang wong sing tukang syukur wala sabiran kan orang wong sing sabar pokoknya elek wong kok kelakuan yang ini kok elek eh hadal hadis itu kese utawi iki hadis iku jami'un iku hadis yang ngumpulno di jami'i anu alil khairi maring sekabiannya piro-piro sifat apa variasi atau warna-warnanya sifat kabi iki hadis jadi konsep sehingga dia ada semua kebaikan ada di situ. Iku kita berusaha jadi wong apa sakiron sabira. Wal maqala asafi wal isrun qala syair min fakhril kamil al madzuri sangka fakhr kamil sing dipotong-potong wae fakhr kamil. Sing bisa nyanyi sebulan wis nyanyi wae fakhr wis biasa iki nyanyi jenenge fakhr arut bodho ngono jenenge ilmu apa arut. Den kula ngene ate ngaji arut gurune ra iso nyanyi suarane elek murid ra iso. Angger mulang mangkel kan. Iku apa ae kitab wong. Sesuk iki dilangi kitab arut. Perkarane ora iso fekte malah amen nyanyi. Jadi ini mengenung pondok ora jadi pelajaran apa arut. Ini pahar tawil, pahar macam-macam, pahar wafir, pahar macam-macam. Yaman di dunia ku istaghol. Yaman ki wong di dunia ku kang kelan dunia ni man istaghol lah sibuk sapa man, ketunggal sapa man. Uang kok sibuk ngurus idunya kot horror teman-teman nipu yang mana potorul amal ya po suwene angenan uang kok ngurus idunya terus berarti terjebak turul amal tertipu turul golek duit terus golek dunia terus semua krono Allah Ta'ala itu tertipu turul amal awalam yazal ono to ini bener ya ono to ora gingsir-gingsir sapa wong selalu sapa wong dihos latin yang dalam kelalenan wong kok lali sangka pangeran hatta jana sehingga parek mimpi sangi man apa ala jalu ajal mati lali pangeran nganti mewahi mati cek lali padahal al maut uti kematian yakti ku sota kopo kematian berdatan hal yang mendadak pas mendadak dijabut pangeran setatu si hubut dunia na'udzubillah nama minta muka-muka dijabut pangeran pas kita seneng pangeran alhamdulillah disebut apa walladzina amanu mestinya asyaddu hubbal lillah nah es wani iman ya senenge banget mek pengen kan wani iman kok senenge banget ambek dunyo malah janggal mek konsep pengen kaji itu mahal gini 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 yang rokok mbetine orang kok arani mahal kok sing syariat Allah kok arani mahal nah wong awam ngomong ngono lah piye-piye awam kowe aja geman setidaknya mulai hari ini nggih dihentikan omongan ini mulai hari ini napa dihentikan lawal kubur di kuburan sundukul amali iku kota amal mana ini tabungannya amal iku bangkere ya kuburan isbir sabar siro ala ahwaliha yang ngatasi praharani dunia ini dunia itu sabar ngalami bebe sabar
mergo lamau tarono mati iku maujud illa bil ajali kecuali mergo wis jatuh tempo ajali sira. Manane ngeten. Donya napa wae sabari. Ora usah. Ana ora di dhuwit mati, ana kerusuhan mati. Wong mati mergo jatuh umur entek. Pak Harto orang ngalami Gestapo, ngalami perang ambek macam-macam ambek Belanda. Mati ini orang kena tembak. Kadang bocah cilik dolanan ana puruh nyasar. Mulane saya Khalid bin Walid itu baik apa nangis. Nangis. Kewangisan. Kita kok iso sahabat ya Khalid. Anta sayfun min suyufillah. Kenapa engkau nangis? Aku itu perang zaman kafir. Perang disini kan terbuka nganggo pedang. Zaman kafir ya perang terus. Zaman Islam ya perang terus. Nganti periode Umar bin Khattab. Aku melok buka Baitul Maqdis. Aku kepengin jenenge mati ning medan perang. Kok saiki jek ning ranjam, ora mati-mati ora ono sing bacok. Terus akhirnya Khalid bin Walid cerita, kabeh kuwi wis ditakdir. Wong aku mbedino perang kok matine ora nganggo pedang. Ya artine ngene, nek ono perang donya aja mbok anggap sebab kematian ya mergo jatuh tempo, ngono lho maksudnya. Paham ya? Ada orang buang, loro nemen mari mati lah. Orang kecelakaan rasa loro mati. Mana orang loro jadi dokter ini tinggal 2 bulan mati. Kecil 2 bulan tak boleh suwi. Kalau orang sengal loro langsung pers mati. Apa kesemua kecelakaan lagi? Kadang orang dokter muni orang bulan kat mati. Dokter mulai malah mati langsung berkata ni tak boleh. Tak boleh cepat kue dokter. Jadi wong ulama di sini nak berpikir gampang. Lah yo nek kancanan wong alim ya biasa berpikir parah. Lah bareng kancanan wong ora bener, utekem melok semper. Elemene wis semper kancanan wong semper wah malah parah. Malah. Sayyidina Ali masyhur. Sayyidina Ali bodho. Sayyidina Ali ku sahabat paling dari anu Nabi terus nak perang. Tiap perang tanding mesti menang. Mulane darani orang ono sahabat pinter perang tanding kok Sayyidina Ali. Umar ae kalah, Khalid bin Walid ae kalah. Nak perang tanding paling pinter sinten? Sayyidina Ali. Mane cara wong NU nak pencak silat di Fatihai Sayyidina Ali sampai ono pencak Sayyidina Ali. Saiki Sayyidina Ali wong alime ngono terima juga konsep. Aku kadang tak Fatihai ya Allah Sayyidina Ali. Kula niku sing termasuk sithik-sithik mari si ilmune jenengan Al-Fatihah. Yang dia Fatihah jenengan urusan apa? Pencak ya Allah sak kene. Ana sanad pencak ning tradisi pesantren nak duwe dinten? Sayyidina. Ora iso sanad pencak kok untuk Sayyidina Umar, meneh Bilal malah katok. Mergo Sayyidina Ali ku berkali-kali yang ngrono perang tanding, ku Nabi ra ngundang Umar, ra ngundang Abu Bakar tapi ngundang Sayyidina Ali ku masyhur dadi jaduk-jaduke wong kafir jenenge Marhab. Marhab ku gagah getol awake ster. Ora perang ra tau kalah. Bareng perang Khaibar wong-wong kafir kepengin korban minimal. Kanjeng Nabi kepengin korban nopo? Minimal. Akhirnya perjanjian perang tanding. Nopo perjanjian perang tanding. Akhirnya wong kafir dia delegasi jenenge Marhab. Kula apal saiki. Qad alimat Khaibaru anni marhabu syakis silahi batolun mujarrabu. Wong sak Khaibar roh kabeh, nek aku wong jaduk sing wis teruji mujarrab terus. Ayo sapa sing wani aku? Kanjeng Nabi delok ngurine Umar Abu Bakar ya ra perang tanding. Bakate ngamuk nek Umar iku bakate ngamuk tapi ra perang tanding ora kasil lho. Akhire sahabat tu nawani kabeh Nabi menengae. Aina Ali masyhur lha apal hadis sahih. Aina Ali Ali ning ndi? Pas iku Sayyidina Ali mboten temen iku mergo gerah, mripate armat, armat ku belek. Wis pokoke armat. Aina Ali, Ali ndi? Niku sakit Nabi tesih teng kubah teng ngene tenduk. Celuk jar. Orang celuk terus mbek Nabi disembul. Mulane nyuwuk yo ana sanate asli. Cuma nyuwuke Nabi mesti mandi kowe nyuwuke modus. Nah sanate ono. Mulane wong kok ngaramno dukun nyuwuk yo kliru. Nabi yo tau nyuwuk sinten? Sayyidina. Cuma masalahe Nabi nyuwuke mesti mandi nek kowe modus. Lah iku semari fitnah kan iku. Dadi nek anane ono nek bangsa ono yo ono. Tapi ibune Nabi mandi nek itu memari penyakit. Mbok yo wong mikir kias ma'al farik nek ora usah pokoke kias. Mahal farik, kias itu mahal jamek, kias itu mahal farik. Akhirnya Ali teko, didungani Nabi terus mari. Liku wewe sing ngadep, masyur.
Sayyidina Ali pedang ini ku bersayap dua, jadi pucuke iku ana kaya napa? Kaya permata silang ngoten niku. Nah, hasil perang. Durunge perang Sayyidina Ali ku cek cilik, umur Sayyidina Ali jan cilik to nom-nom banget termasuk sahabat nom ya sinten? Sayyidina Ali. Terus sahabat paling nom kan Abdul bin Abbas, Abdul bin Umar termasuk kakak ini ku sinten? Sayyidina Ali. Jadi Abu Bakar kan umure wek Nabi mok kacek 8 tahun atau 2 tahun. Umar ge ngoten. Nah Ali ini cilik banget mung di rumah kanjeng Nabi. Jadi Nabi di rumah Abu Thalib, Ali di rumah kanjeng Nabi. Ya, mulane nang ngene-ngene sampe nang ngaji berjanji niku ngeten awaluman amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah. Ali ku wa minas sibyan. Mergo Sayyidina Ali ku cilik. Mulane nang ngaji di bau di jiwa itu bengok-bengok tok nyanyi ini bian terlalu karpe tapi oleh si bang wis ora paham ora banter malah orang tuh siar loh malah nih kalau tak saran no ya santri-santri boleh banter sih mereka nak ora paham itu untuk gajaran siar rojo wis ora paham gemang-gemang itu gajaran opo malah nih nak nenggo netarek jelas Ali kategori ini sip ya jadi awaluman amanam dari jalan Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali, ngono ya. Bareng Sayyidina Ali maju, marhab ngapat no sair wau anal napa? Qad Ali mat khaybaru andi marhabu sakit silahi badalun mujar. Sayyidina Ali bareng maju cilik, marhab kudu mring-mring wah semane dimusuhi apa? Dadi wis jancuk tenan, wis tegang regani wong gitu. Tapi Sayyidina Ali bareng roh marhab mangkel yo dhek malah muni ngene. Mulane mangkel wong yo wajib. Mangkel wong fasik yo wajib. Anal ladhi samat ni ummi khaydara kale siho batin kari hilmangdara aku itu cilik tapi mulai bisa ibuku ngekei aku jenengu khaydara khaydara aku macan makanya ada anak kiai jenengi khaydara aku tak faur baik Sayyidina Ali macan makanya ada Sayyid Khaydar mantune Sayyid Hamzah Sato tentang daerah Kulau Seben jenis Sayyid Khaydar Khaydar bin Hasan bin Sodakoh bin Sayyid Zaini Tahlan mulane daerah Kulau Rembang baru katenan ku putune Sayyid Zaini Dahlan gurune sing aran ana tu Thalibin uripe teng daerah ku. Mane mriko ono akeh wong alim mergo putune sing aran ana tu Thalibin urip teng daerah Sarang Sedan, putune Sayyid Zaini Dahlan urip teng mriko. Yo kulo alim. Buyut kula niku kanca ngajine Sayyid Hamzah satu. Nah, mulane akeh wong jenenge Haidar, yo Haidar marane macan mergo sing disebut Sayyidina Ali teng perang napa? Khaidar anal ladhi samat ni ummi khaidar aku iku wong sing ibuku jenakno aku khaidar macan tali si wabadin koyok macan sing jik liar maknanya macan sing ganas karihil yang diroti nak didelok orang nyeneng no mwakil lagi dia marhab lah mangkel wong nak terpancing emosi ini mesti hilang intelektualnya warang mangkel terus gak terkontrol kurang itu dari tarik-tarik sampai dua orang enggak kelihatan mereka padang apa pasir ini apa padang? Saking podo ahli perang sebuah pasir, hai pencak Sayyidina apa karim sakit nasib Sayyidina Ali Sayyidina Ali itu babul ilm paham gak? Kalau gelar itu ngapain ya Sayyidina Ali ana madinatul ilmi wa aliyun terus pencak sekarang ini ya panjang iya, anak iya ini ya iya tapi kalau gelar itu babul ilm tersebut sifatnya yang fadha'il nomor 11 pencak atau kok pencak nomor paham ya, jadi nang ngitung fadha'il itu Sayyidina Ali itu babul ilm terus mantune kanjeng Nabi abai Raihanatul Jannah Hasan Husain terus baru sebut kabeh lah terakhir pencak, aja mbok walik pencak sih, aneh-aneh bareng dua orang gak kelihatan ngerti-ngerti tersibak ndak si marhab wis ning pedangi Sayyidina Ali. Mudange Sayyidina Ali kan ana ngeten nek opo jenenge opo jenenge. Cabang. Ada sak pedang-pedang gambar cabang niru Sayyidina Ali. Tapi kadang niru iso gawe pedang tapi ra niru saleh. Lha iku innalillah wa inna ilaihi rajiun. Senengane kok niru keras ra niru napa? Saleh. Akhire kalah marhab. Jadi Sayyidina Ali iku berkali-kali perang tanding. Ning Khandaq yo ngalami perang tanding, ning Khaibar yo ngalami perang. Ewa semanten Sayyidina Ali pas jadi amirin mu'minin kabundutnya itu maktulan dibunuh ojo kok terdarahnya kira jadung ke Sayyidina Ali sholat mbak mau perang tanding yang menang Sayyidina Ali ya itu Masya Allah pikirannya Sayyidina Ali kita anak babul ilm
Sayyidina Ali pada sholat subuh itu harus ngerti apa yang kabundut. Mereka ini didawi Nabi sifat-sifat ajal beliau. Akhirnya pas pada sholat subuh itu diingatkan sama Jasus. Jasus itu pengawal. Ya Amirul Mukminin, Anda dalam ancaman. Mbok tidak usah ngimami subuh. Jadi Sayyidina Ali, orang. Aku dikandani Habibi, mana ada kanjeng Nabi. Nah aku mati hada wa hada, tahta jum-jum mati hada. Aku seorang mati, aku kena kepala aku itu. Bahwa tidak winap. Terus nah, Sayyidina Ali mengajar orang soleh tenang. Nanti ngedikan lucu. Taruh dini lah ada buat jogo barang. Hisni ajali. Gue aja apa lo tak biru. Hisni ajali. Hisni utawi benteng insun. Yo ajali catatan ajal insun. Buat saat dunia ben mati ini aku anggar untuk ya orang mati. Tapi buat jogo ya kaya apa nak wis duwe. Ya mati. Presiden Amerika kurang tobe. Kawal wong akeh wae mati ditembak ya. Mati. Terus sudah energi macam-macam lah. Kue orang no sing joko, kue rugen orang no sing joko. Kue ber. Turun yang gubuk ya aman yang diti yo. Wong suge-suge, wong main sing berangkas. Berangkas, wong main no pagri, wong no satpam. Kok kemalingan? Lu main rugen lah, kemalingan. Oh coba tafsir nomor gara di kiri usul don jadi apa? Ayo dari Sayyidina Ali nonton. Jadi Sayyidina Ali itu mirip Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu pasti kepung wong Khawarij. Mereka dianggap gak adil di demo wong Khawarij. Ibu akhirnya dipatah ini. Mulai dia juga mandi mau ketidakadilan. Muka rajin itu cek luwe ape di bang saling ku. Nuh, bukti ini wong Khawarij. Demo Utsman mereka dianggap adil. Akhirnya duitannya malah saling. Nah, kalau boleh-boleh matur itu geman nahi mungkar sing ditakutkan ono dosa sing luwe ekstrim ya misalnya kue terlalu ekstrim nahi mungkar kok negara keos, nah negara keos akhirnya dosanya malah saling songkok mau saling hujat sederhana menjadi saling jadi itu geman nahi mungkar sing lahirno tragedi sing luwe asyad sing luwe ekstrim kaya Nabi ngerti nak si asidu munafik. Tapi bek Nabi ora ditegur ora dinahi mungkar, mergo nek ditegur malah Madinah keos mergo munafik revolusi. Nah revolusi malah ka. Ya menane kabeh ulama ning sarah-sarah nahi mungkari wajib malam ya khauf dororon sing asad damin. Kalau tidak ditakutkan doror sing lebih ek. Tapi tetap nahi mungkar wajib ila yaumil ya. Tapi hitung-hitungan ya wajib ila yaumil ya. Iku ngono tenang. Sayyidina Utsman itu meninggal. Uang kok soleh itu. Barang ngerti dikepung Sayyid Hasan masuk. Sayyid Hasan putranya Sayyidina Ali. Pasti pun agung. Jadi ya Amirul Mukminin, nak undang pamannya ya Amirul Mukminin padahal masih keluarga. Ini ada orang 30 ribu, ada orang banyak sekali. Siap mati demi engkau. Apa mereka harus dilawan? Kita ini punya pasukan legal, pasukan formal, tentara. Bisa melawan mereka. Apa jawabannya Sayyidina Utsman? Saya tidak ingin jadi orang pertama yang membunuh umat Nabi. Jadi orang Khawarij umat Nabi. Aku moh awalu man sanan nah bawal kita. Aku moh wong sing pertama nyunah no pembunuhan lewat legal hukum rupanya militer tenar. Tapi nak jenengan nanti terbunuh biye. Jadi si Tindas mana enteng jadi. Iku lo Nabi banding jendelo. Iku nginceng aku. Padahal Nabi wafat tentu. Ya Utsman. Al-Iftar inti. Jadi Nabi yang ngerti kan Yusman. Al-Iftar inti. Sayyidina Utsman poso terus. Poso terus sering dari Quran Mus'haf. Ya itu ya Utsman, kok gue buka bareng aku. Jadi kan Nabi ngerti Al-Iftar inti. Kok buka bareng aku. Maknanya apa? Ya wong langsung paham kabeh. Maknanya kok aku ku mati. Buka aku sampai kanjeng Nabi. Sampai kue maksudnya aku Utsman. Terus aku dikandani oleh Nabi, nak mati aku terbunuh. Ya akhirnya beliau legowo terus dipateni wong Khawarij. Sayyidina Ali ya sama dipateni. Jadi sahabat yang dipateni itu tiga. Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar rata-rata riwayat didarani maktul tapi bil sumi masmuman apa di rakyat. Nah, ini penting. Nah, tapi ulama bolak-balik itu dengan logika ulama. Ono wong dipateni aja kok darani. Piye-piye nak sahabat itu kok komentari sing apik. Ning sarah-sarah kitab diterang lam yardallahu taala illa an ikhtarahumu wa taala. Hayatan thayyibah wa mautan syahida. Allah ora kepengin kaulane sing pilihan-pilihan iku uripe ya mulya.
Apa orang kepengen yang kaulani sing pilihan-pilihan kecuali uripe yo mulya iku ngitmai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matine yo terhormat iku mata napa syahid. Mergo iku pikirane ulama. Lah nek pikirane LSM, pikiranmu saiki ini gimana sistem penjagaannya kok sampai presiden terbunuh? Gimana ini keamanannya dipecat? Yo pikiranmu niku oleh, tapi kowe nak ngono terus kapan dadi ulama? Gue sekali-kali nganggo pikiran ulama, tufia syahidan mata syahidan. Meskipun kita sebagai standar negara mungkin harus nyalakan keamanan, nyalakan sini itu. Tapi uang yo kudu nomor siji sisi ulama es yang buat tonjol. Iya, jadi statusnya nopo mata syahidan. Ya, berarti kabudute uripe yo mulai. Melane ketika ini Abdul bin Mas'ud, nanti ketika ini tentang Abdul bin Mas'ud. Oh, lau halaf tu sab'ina marrah anna Muhammad dan kutila qattan ahabbu ilayya minna naqula ma ta'ala fi rasul. Aku aduk sumpah ping 70 nak darani Rasulullah Muhammad iku mata syahidan kabundut secara syahid daripada aku darani kanjeng Nabi kabundut mergo biasa. Makane apa wong roh kabeh Nabi ketika teng Khaibar niku disukani daharan sing diracun yang apa ya. Terus efek itu nganti dadekno beliau kabundut. Kowe ora usah darani Nabi gak terjaga biru. Mergo akramahullah bisyahadah. Allah gak rela kalau matine Nabi tidak keadaan terbaik, keadaan apa? Syahid. Itu cara berpikir napa wong. Tapi kira usah nyasno zaman akhir. Zaman akhir ku susah dhisik Nabi mesti bener, musuhe mesti salah, jadi jelas. Lah saiki zaman akhir, kowe ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Jadi uang kok pede di zaman akhir, sebagai pede kok pombera mesti bener, musuh merah mesti. Misalnya pulau, rohnya murid pulau, pernah tahu ngaji, pegawai ngerasa di pulau. Terus pulau geding, gedingnya tenanan, yuk keliru, aku merah mesti bener, rohnya merah mesti. Salah uang aku rana nabi, soalnya aku salah tenan, rohnya sing bener. Artinya nak aku geding, aku curah pede, biaya ada potensi pulau. Itu nak nabi mesti bener, musuhnya mesti. Jadi penak perang di sini, furqan di sini, hak ya jelas, sing batil. Zaman akhir apa PD begini, cukup muda loh. Tapi nak ngomong PD mergoda di le istihad kuat, dia monggo asal yakin tenang. Ya, misalnya misule jelas salah, ya orang masalah. Tapi kadang-kadang lu gak jelas, dan agak jelas jadi tak pemuturah, jelas. Dapat jelas ya kudu. Jelas, mergudunya ku al-halalu bayinun wal-haramu bayin. Tapi asal di jadunya mesti ada wabena huma umurun mustabiyah. Ini ku mari perkara. Sebenarnya orang tua ayu ini buat jadi so. Buk kancani, buk kandani rawan ke kecoba. Buk baro, engkau nak jadi dolanan yang fasik, desa rusak. Buk dolani kue, kue rawan sih, rusak. Ini matur ya Allah wabena huma umurun. Mergudunya huma tenan. Mbok baro kowe disalahno Allah wong ana pasien rondo ayu rawan digo maksiat kok mbok baro kowe disalahno pangeran kowe ngancani akrab nemen-nemen yo kowe tak yoro imanem piye cara kowe disikap piye nek ku jenenge bayi ora aku yo kok ngono kene rada kiai nduk kowe kan sing ngandani pantes kowe kecoba yo pantes wong trimo kowe wae nek kowe kecoba pantes ora kiai nduk wae nak menawa man Iskandar ini, Mbak ingin ini, Mbak mari fitnah ini, jadi ikut Mbak kon rapi kula. Wah, apa aduh lah. Wah, terus ngono solusi deh. Wah, terus kok kono itu biye. Nah, itu asal jadunya, aku wabin aku mah umurun mustabian. Nah, mungkin ya angel tenang. Kau nak ngumpuli bojomu ayu sekarwan halal, ngumpuli zina jelas haram. Tapi masalah itu ada rondo ayu, soan kau ikut takok hukum. Mbak usir takok hukum, nak suwe-suwe kerawan kena fitnah itu wabirina rumah umurun mustabiyah. Saya ada kancaku, mustabiyah itu jelas haram itu, ini mati kecangkem. Mereka agar kiai itu dicoba konsultannya kadang artis, kadang wong ayu-ayu. Dari kiai-kiai, konjok lo kan orang ini Jakarta. Kalau nanti itu artis terkenal, itu haji, bekulau, bro, bekulau, kulau, konsultan rohani ini. Padahal kulau orang paling tercemas itu perkara ini. Oh, aku ingin tadi tahu nih arah paku kok udah nih baru tuh ada bujuk deh. Wah, kalau istighfar nih arah paku pikir aku. Tapi kalau rabe artis itu ya kelar moro Mekah.
terus jenengan kulon wong apik tak ngelek. Aku tak jawab karo wong ngelek utak kono. Wong ora ngajar ngono. Tapi dia ini yang mandu. Wong nangis itu kalau warai. Jadi wong nak dosane ate buka aurat dosa gede sok ben ngene iki. Lah akhire aku melok nangis. Nah itu perkarane aku kok koso dosa to dene. Iku yakin jan santri kula ya. Nah ate nanti ngaji kula. Ya Allah, dene jeneng gak tenan huma. Yo ora penak huma nek iku aku. Iku wal haram ngono bae. Oh, jare ku penak huma. Nang nyat. Hukume sing penak huma ta sing. Banyak dia bingung nontonan. Bok ketinggi, gua ngajak, teo ngajak umroh, ngajak sowan nabi. Bok halal, nabi dia orang mahrom. Nah ramah romeh je sepede jor. Terus kue nyesal di kujel. Terus kemarin tu sok gede gua ikut. Mengano nong kecilkan, nong wong nangis nenggo nengke kapas takori. Dia nangis yo. Wong sama lagi, wong porting ni cukup ahli, cukup ahli. Rumah tangga nangis itu, so cukup. Wong kedai gua bocor ahli. Barang ni Indonesia orang pati keras ahli. Barang di kau yang Mekah, orang Turki, orang Pakistan, selek, saya gitu. Mulai cara kau kaji, kau naik cara sah barang bujuk, mari. Kau nyesal, saingan itu. Lah tapi rasulah yang Afrika itu sunatan yang ngajak. Iku sokorem berlipat, lipat kabeh kau sakit sore bujuk. Nah ini neng Turki, neng Arab. Ya tapi nak cara hukum peke, sing apik kaji wae mbek buji. Ini cara hukum peke. Lah nak hukum nafsu masalah ngene kok mau. Yo nek kanca kiai, kiai tenang, ya alim. Masa Gus ngapung Hajar Aswad tobane gede. Gede nek wae ngapung Hajar Aswad dalang ngarepe wong tur kuwe pas ngapung Hajar Aswad. Cara kula maksa ngampun, ku kena pipi nek terus ra kena. Nek akhire masa waktu kira Gusti iki Hajar Aswad. Kira rasib kapok. Nek kesaingan we Turki wayu. Bariku aku nyesal. Oh nyesal wong Indonesia wis elek. Aja termasuk mesti pula ya ning. Dadi wae masyaallah tenan dene kacobane wong kaji. Coba tenan. Mulane pangeran nak nyindir cek pintere pangeran. Nyindir wong al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihi innal hajja fala rufata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Akhire cocokan dia. Sak gendut-gendut ada uang, nak pas sholat itu bisa maksiat. Maka sholat itu ada macam-macam. Tapi sak sholat-sholat uang, nak haji malah pas saran maksiat ya pas haji. Kue tawaf pasti bareng wedok-wedok. Iya mbak, pas hukum ini Arafah bareng wedok-wedok. Wah, wah, saya ngelak buju muda. Lama-lama pangeran ngelak, no, kaji saya ngapik. Jangan siap haji, fala Arafah, wala busuk. Ojo geman ke fasek, maka potensi fasek itu ya pas. Aku ada wong ayu. Delala pangeran oleh nyubung ini. Wong wedok ihram iku sah nak buka raine. Ngaku cadar haram pas kaji. Ayo pangeran cek ngetesi upat kaji. Mesti ini pas kaji kumpul wong lanang-lanang gak malah wajib nganggo cadar. Malah syarat saya wong wedok kaji buka cadar. Kudu maksufal wajib. Ora perkara iki. Wong Arab tak takoki, kaifa ta'rifal mar'a fi wajhiha? Musim haji. Oh, kau ngarap tu ngaku cadaran kan? Kena orang ayu kapan? Musim haji tu dia kita. Iku pangeran nak nyindir kita, fala rofasa, wala fusuk. Makan aku ngaji Quran nangis tenan, cik pinter deh punya. Paham? Jadi tu potensi fusuk yo pas. Yang aneh arafah neng mina ya Allah kan turusak kita neng maktab. Lanang wedok dadi sitok mongna sing kok bojo elek nyesal tenan kurun. Kula iki roh tenan yakin. Kula kan haji dhewean tapi bojo. Lha iku kancaku tapi ora perlu tak sebut jenenge. Aku ya sakake wong kok ngawur nganti ngono. Ana Pak Yu, Pak Jakarta bojone ayu nek karo Pak. Nek iku ya biasa ambek Pak Yu ora roh jenenge. Ora roh jenenge. Bareng tuker-tukeran HP, mbok tuker-tukeran apa iku? Gelang hati kok. Pak Pak iku ning ndi? Aku roh jenenge Pak iku. Pak sing bojone ayo aku roh dene ora roh. Tak kok ngene. Pak bojone ayu. Dadi nek nek ora ngapal lo jenenge sing antek. Iku lho Pak. Pak bojone. Ya Allah.
apa? Susah ya apa tuh takut jenengnya? Saya cuma astagfirullah Pak Mbak. Aku kurang roh sifatnya cowok ibu betul sifatku. Pak Mbak, Pak ikut di Pak Sopo. Pak ikut di layo Pak Sopo. Pak Sopo. Ikut yang Mina ya, aku nangis. Pak, Pak, kaji kok potongan ngono ibu. Tapi kalau orang ngalim terus saya kepala roh pasah. Malah aku suka ya Allah. Orang-orang ibadah yang dihilangkan pengiran ninggal pasah kalau ibadah apa? Haji, mereka sholat, uangku raiso dilalatan, itu pas sholat. Tapi nak pas haji, lewung tenggini masjid haram lah, nang wedok tuh wadah. Uangku nanti untuk bujuni uang-uang meda. Tua doh, tapi orang mari mati ya uang tua. Jadi kalau tua aku jam loro dini hari. Kan uang lanang tua aku kan, gue pakaian ikhram tuh. Jadi lanak bujuni orang-orang ketoro, butung kita gegeritok. Bareng gegeri Indonesia di Eloi. Orang wis bar tawaf melok rombonganku melok nganti tahalul ning Marwah. Jebule ora rombongane nemu iso ora iso bahasa Indonesia. Terus bareng mutawifku, ini gimana Pak kok dapat orang? Alhamdulillah ada yang cantik tuh gak maksiat ta. Jadi pancen potensi tenan. Mane nak haji ku iso wae kecilalatan delok wong wedo. Nak maksiate delok gampang disepuro, nyesali di bojone ning omah iku sing. Iku terus kok gedhe tenan. Padahal kadang ngajimu nganggu duwe bujo tambah akbaril kabair yang gede-gede ini nyesali wong sing biayai kue amal gede ini wong kecil ya Allah ini arufan ini takopu apanya sih digowo namanya kan biasa lu biasa sholat masjid bareng apa-apa bareng lu suruh arus jeneng ya utah apa tapi jeneng gue roh aku ragu bujo pokoknya sing ragu bujo dia jenengnya roh sing bujo nene dia roh sing latih jeneng arek iki tau jenenge itu lho Bapak sing bojone cantik piye cek iki iki jenenge pala rofasa wala kusuk wala cita fil had terus dosa sing potensi nak kaji ku perdebatan tukaran tawaf kedosok-dosok dilarang ana wong mangkelno akhire untung pangeran majibno wala cita oleh berdebat iku wae sering do berdebat mergo dilalah ngger nglakoni tawaf dilalah ana sing mang ning Arafah adalah catering terlambat. Akhirnya kita maki-maki pihak pemerintahan Indonesia. Oh, nek wis kemari cetangkeman, padahal syarat haji sah diridani Allah wala jidal. Engko ning tawaf yo ngono. Lho kula mboten sombong, kula teng minarak kaji kubles. Kula nate kelaparan, mesti kaji kubles. Pokarane ndelok wong mangan wong antri. Ning kaji kubles wong antri. Antri. Apa gremeng aku wong alim, Gusti wala jidal. Wis. Apa ini WC itu nak sing ngerap plus itu jajar 6 likur antri ini sing plus itu jajar 6 jadi aku ada yang ngering di roti lebo ini katanya bareng sing lalu aku ada yang itu kan orang kau tembok jebrol ini pangeran oleh ngiling tapi ya suara jika akhirnya aku mau makan gedang padahal gak sih aku tapi orang gremeng berkiring suara jika baru makan gedang, warik-warik, tak tinggal sinau, selali lesunya akhirnya. Kalau cek ini ngelepas di sinau, kitab Ibn Jazari, kitab Kiro'a Asron. Jadi banyak haji, malah ini pengirahan nak nyindir, orang mesti api ya pengirahan. Kalau nak wong peke kan gak nyindir, ngamuk senengannya. Kalau nak kaji, domino. Nah, Al-Quran nak nyindir kok. Al-Hajju, Asyuru Ma'luman, Faman Farodoti Hinnal Hajjah, Fala Rofasa, Wala Fusuko, Wala Jidala Filhat. Nah yo, terus awalnya nyindir fil haji. Justru potensi maksiat itu fil haji saat takoni ibadah haji. Lah yo umume wong salat maksiat ana bar salat lagi iso maksiat, tengah-tengah salat ora iso. Nak kaji walian potensi maksiat yo pas haji. Indah Al-Qur'an fala arafata wala fusuqa wala jidala fil haji. Mana kita kaji hati-hati Gusti butuh kalau paling ayu, mereka paling halal diri dan ini dengan liane rak ayu tapi orang ini dan ini. Kalau beti orang ini, tapi lo pakwa tenang, buah kuat suwe bora tapi terarah. Muka-muka kuat tau? Istirta perosiro ala walida yang atas prahara nih dunia. Wes gak lama utara nama mati mojud ilah bila jual kecuali wes datu.
Walwalan kirwana sopa adele mimam dele ami anna usak temen kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan tarbut dunia utai ninggal dunia wa amarul weh pahit minas sibri inimbang yaitu namanya putra wali iya yaitu semua putra wali apa kan? Pokoknya wajah paling apa? Kulitnya apa wajah itu yang paling pahitnya? Kulitnya? Kulitnya apa wajah? Kulitnya? Jadi kayak gitu lah, mana nih minas sibri inimbang tapi kayak udah yakin nah kayak gitu bener mau ngarep orang putra wali kok mungkin dewe bambun maknanya bodoh nih ya, tapi bodoh nih yang ngapain perkara ini gak gue yakin juga keliru, ini ngarep rana putra wali kok tapi gue raiso makna nih, gue darani goblok terus pokoknya mau nih putra wali terus pokoknya mau nah iya misalnya, ini yang jawa nabi ini ngarep rana putra wali itu kira-kira orang-orang, tapi kan raiso makna nih darani jikob sebaik-baik iso aja pokoknya amaru minasib nah anak kepengen rana bodoh nih ya ninggal dunia lebih pahit, ini bang wit-witan yang pahit apa pak kia, ya pokoknya yang pahit wa asadulan wa berat min hatni suyufi tinimbang sabetane pedam hisabilillah ya tinggal dunia ya abad tenan pahit tenan tapi wala yatruku halan orang ninggal haing dunia sopa ahadun wong sisi illa atau huwa kecuali paring yang ahad sopa Allah Allah mislama yukis yuhada sepadanya Allah maringi wong sing mati sahih tapi wong kok sukses ninggal dunia orang kedunyan iku Allah maringi ganjaran koyok ganjarannya wong sing mati sahih. Iki carane ninggal dunia ngene ben waca iki. Watar kuhate ninggal dunia alamate piye? Kilatul akli nak mangan ora rong biring. Ngono rene iki yo nak mangan. Dadi ora nganti tempuk ngene iki ora ngara. Kilatul akli ku sithike mangan. Wasabri lan sithike warak anggere warak keren. Nomor 3 wa bukti sanak ilan ora seneng pengalaman minan nasi sange menungso. Lah dina dilem ora seneng. Mane kowe tanyai kriting terus ben ora seneng dilem. Kau nak seneng dilem berarti seneng dunia. Jadi alamate seneng dunia, aku seneng dilem. Alamate geding dunia, wabuh di sana minana. Geding dil, nah, dilem jadi biasa air rosan dasi geding. Pak Inar umum kau saat kelakuan mani kau tayi sapa ni wong ahab baik seneng sopeman aksana aing dilem minana si sange menusok. Ahab kau mau kau seneng sopo wong adinya aing dunia wana imahalan emati dunia. Kalau kiai kok dilem bupati, dilem kapolres, dilem angker wong, ya itu baik. Kalau tak undang pasti datang gini-gini. Suatu saat ono undangan, orang kok teko ya? Ono orang teko, kok terus senengnya aku hilang. Jadi seneng dilem menu. Tapi nak tekam niat duduk bersama Umaro, duduk bersama Dukati, lima solihil ummah, berarti diri dani Allah. Mereka duduk ambil bupati, kapolres, balik diskusi carane berantas narkoba, diskusi carane berantas prosti, tusi berarti ke para pejabat lima selahatin umat tapi nak para bupati monggo mesti salami tembelak gusti terus disebut al mukarrom bagi khusus berarti gue seneng sana minan jadi sekarang moco dewi lawan gusti kalau rai nopo rai solusi nopo rai problem baru gue moco kok rai solusi ya nang teko tapi nak rai problem betul sah wa mandi sapane wong saro iku seneng nang iman apa anakmu kenikmatan kula anakmu ing sekabehane kenikmatan wong sing seneng tok nikmat sak gedhe-gedhene nikmat fal yadak mongko ninggal sapa wong adinya ing dunya wa sana ala ninggal golek pengalaman nginan nasi saking manungsa wong nak kepen seneng tenang tok nikmat tenan hentikan keinginan dilem manungsa sebab urip iku minallah wa ilallah wa fil wa fillah menawa ora iku